sampai juga ke lokasi, rasa macam pegawai tentera. Betul. Dulu zaman penjajahan, pegawai tentera naik kereta. Orang pergi kereta, kan? Kereta kapal. Kereta ni pergi ke satu tempat, ke satu tempat. Ya. Dan kereta ni dibina dan dibuat pada tahun 1960-an. Betul. Hebat, kan? Dan ini pengalaman kami berdua pertama kali, pertama, kan? Menaiki kereta kebal ni. Tapi yang biasa kita duduk di bahagian atas, ya? Ya, bahagian atas. Kereta yang dibuat daripada Jerman. Ini salah satu barangan antik. Koleksi di mana tempat kita bersiaran sekarang. Okay. Ya, betul. Kita masuk, kita lalu pintu pagar, gerbang yang ada ukiran-ukiran kayunya. Saya rasa mungkin ramai dah tahu, kan? Tapi kita nak apa cerita lagi tentang ukiran kayu dan kesenian. Lebih lanjut lagi, kan? Apa keistimewaannya di sini. Kalau nak tahu di mana, kita nak berhenti rehat sekejap. Ya, kita berhenti sekejap. Nanti kita akan buka rahsia di mana kami berada. Ya, selepas ini. Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor dalam Selamat Pagi Malaysia. Saksikan seni bina Melayu di Teratak Shah Bonda pada Sabtu 1 Julai. Dan panorama indah Pantai Betul Laut pada Ahad 2 Julai. Juga nantikan kehadiran istimewa Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor dalam Selamat Pagi Malaysia di Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor. Rahsia dah tak jadi rahsia. Orang semua dah tahu, kan? Dah pecah rahsia. Dah pecah rahsia. Kita berada di Teratak Shah Bonda di Kuala Langat, di negeri Selangor. Betul-betul depan pantai. Wah. Kita boleh nampak laluan kapal kontena di sana. Itu di Selat Melaka, Sofi. Dan juga di sini, yang menarik di sini, ada juga galeri ataupun koleksi-koleksi antik. Bukan sekadar orang kata kereta antik, tetapi pelbagai barangan-barangan antik yang juga ada di sini. Jadi sebenarnya banyaklah yang saya tengok, kan? Pinggan-pinggan lama itu, kan? Menggamit kenangan lalu. Ya, dan juga kalau kita lihat daripada luar adalah kehalusan ukiran kayu ini di keseluruhan rumah ini. Ini adalah antara keunikan yang ada dalam yang ada di Teratak Shah Bonda, yang menjadi lokasi untuk hari pertama kami bersiaran Selamat Pagi Malaysia edisi khas untuk SPM di negeri Selangor, di Teratak Shah Bonda. Besok kita akan berhadapan juga di Teratak Shah Bonda ini di keindahan Pantai Batu Laut. Seronok juga tu, kan? Seronok. Ini sepoi-sepoi bahasa. Cuma bila tengah hari, panas. Biasalah Malaysia, kan? Biasalah tu, kan? Okey. Dan juga pelbagai perkara yang menarik akan kami sajikan kepada anda sebentar saja lagi. Jadi untuk sekarang ini juga, ini di antara koleksi-koleksi barangan antik yang ada di sini, tahu. Jadi kami dapatlah lihat, kan, antara barang-barang lama seperti jam, seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Dan juga di seluruh orang kata rak-rak tersebut ada pelbagai barangan-barangan antik. Ada juga basikal lama. Peti ais tu pun ada juga. Itu adalah basikal bomba dulu. Ya. Dulu bomba naik basikal tu untuk pergi misi menyelamat. Tapi rasanya basikal tu masih lagi berfungsi sampailah sekarang. Dan basikal tu berat, tau. Basikal berat. Sebab dia betul-betul menggunakan besi. Sekarang lah berbeza sikitlah. Dia menggunakan karbon alloy dan sebagainya. Jadi itu dia antara sedikit keindahan di Teratak Shah Bonda yang mana akan kami tunjukkan lagi apakah yang menarik di Teratak Shah Bonda. Tapi hari ini apa yang menarik selama 2 jam, banyak yang akan kami bawakan bagaimanakah usaha Kerajaan Negeri Selangor dalam membawa pelancongan negeri Selangor ini ke peringkat yang lebih lagi tinggi. Ya, betul. Dan juga dari segi kesihatan juga dipertingkatkan lagi untuk mendapatkan kesihatan yang lebih baik, khususnya rakyat di Selangor. Dan juga kita ada banyak lagi. Kita ada demo masakan juga. Demo masakan juga kepada pecinta kopi. Jangan lepaskan peluang. Hari ini kita nak tunjukkan macam manakah proses menghasilkan kopi daripada biji yang segar itu sampailah
sampai ke perut kita lah. Okey. Okay. Dan kita nak panaskan lagi badan kita. Kita nak saksikan ke persembahan tarian daripada kumpulan kebudayaan negeri Selangor. Apa kata kita saksikan? Mereka sudah pun bersedia. Silakan. Terima kasih banyak-banyak kepada Kumpulan Kesenian Perbadanan Adat Melayu dan juga Warisan Negeri Selangor kerana memberikan persembahan yang cukup hebat, iaitu tarian Inang dengan lagu Asam Godampol. Godampol. Inang Godampol. Inang Godampol. Alah sayang. Saya pun tahu pada lagu itu. Kalau saya ni kalau nak menari keras. Saya ini macam kayu balak. Boleh, boleh. Kita bersama dengan Encik Nasir Yahya. Boleh dilemburkan, boleh dilemburkan. Sebab ini jurulatihnya, Encik Nasir Yahya. Assalamualaikum. Dan juga bukan penari. Ya. Sekarang jadi banyak pengalaman. Dulu saya. Dulu. Sekarang saya hanya koreografi dan jurulatih dulu. Selain daripada tarian Inang, apa lagi yang dilatih oleh jurulatih kepada penari-penari? Okeylah. Selain Inang, semua jenis tarian lah, termasuk Cina, India, Sabah, Sarawak, semua kita deliver ke mereka. Bukannya hanya tarian ni, tetapi keutamaan kita adalah tarian-tarian yang berada di Selangor. Contohnya apa tarian yang berada di Selangor? Sekarang ni perbadanan padat sendiri, kami
memperkenalkan tarian-tarian piring Selangor, piring Selangor. Lepas tu ada satu tarian Jawa, nasi ambeng, tarian nasi ambeng. Dengan sekarang ni kita promosikan lebih kepada wow kapal. Tarian wow kapal Selangor sebab kita ada wow kapal Selangor. Okey, wow menarik tu kan? Wow kapal. Okey, dan selain daripada tarian, apa lagi antara yang boleh sebab mereka ni kita tahu berseni ni macam-macam, pasti macam-macam boleh buat kan? Ya, apa lagi antara perkara yang mereka yang boleh lakukan? Macam pihak kami sendiri kita train orang macam props lah, seperti props, perhiasan, semua tu kita buat sendiri. Macam penari perempuan kita ada kelingkan, kelingkan tu kita sulam sendiri. Kita train orang, kita panggil tenaga pengajar. Kalau mengikut aktiviti-aktiviti yang telah pun dijalankan, di mana mereka ini membuat persembahan biasanya? Di peringkat paling tinggi di mana? Paling tinggi kumpulan kami pernah pergi ke London, China, India. Inilah banyak-banyak negara inilah jemputan daripada macam ada exhibition di kami dijemputlah untuk wakil Selangor sendiri. Apa jenis tarian ini dibawakan kalau mewakili Selangor ke peringkat antarabangsa? Selalunya lah, selalunya macam tarian opening lah, opening. Lepas tu lebih kepada tarian-tarian Malaysia lah. Tarian Malaysia. China, India, Sabah, Sarawak tu memang menjadi favorite di sana. Dan akan mendapat banyak sorakan tu tarian-tarian itu. Okey, dan dipahamkan juga mereka bukan sekadar penari ya. Mereka juga merupakan pelakon teater. Banyak lagi sebenarnya. Betul. Selain menari, kami juga didedahkan dengan teater, dengan nyanyian, musical teater semua. Alhamdulillah lah. Kemahiran mereka ni hanya bukan sekadar menari saja. Bukan tertumpu saja. Bukan tertumpu kepada menari saja. Seawal umur 18 tahun mereka dilatih sehinggalah umur berapa biasanya? Selalunya lah, selalu sehingga mereka boleh berkhidmat bersama kita lah. Paling even untuk perempuan lah. Perempuan paling maksimum pun 35. Selepas tu boleh menggantikan tempat saya menjadi jurulatih. Kita bagi kemahiran mengandam apa semua sebab bila mereka keluar nanti insya-Allah ada kerja, ada sesuatu yang mereka boleh lakukan. Betul. Untuk tahun 2023 ni kita dah separuh penggal. Penggal kedua selepas ini bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12 apa lagi aktiviti yang akan dijalankan? Okey, sekarang kita lebih kepada promosi inilah Selangor pun Selangor kita ni kita kita memang iring yang berhormat Menteri Besar promote inilah negeri Selangor sendiri ke mata dunia. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Terima kasih banyak. Dan all the best juga kepada semua. Ini belum 35. Boleh menari lagi ya. Kita akan kongsi kepada anda ada satu pikiran yang menarik berkenaan dengan paragliding. Ya, paragliding. Tak jauh daripada di tempat kita berdiri sekarang, hanya di Jugra sahaja. Apa kata kita saksikan sekarang? Silakan. Paragliding sering menjadi bucket list iaitu impian untuk terbang tinggi dan mesti dirasai seterang-terangnya sekali dalam seumur hidup. Sukan paragliding ini semakin popular dan semakin ramai orang yang teruja untuk meluncur di udara menggunakan payung terjun lebar. Jika anda mencari lokasi paragliding yang menarik di Selangor, Bukit Jugra adalah tempatnya. Untuk yang baru berjinak-jinak dengan paragliding, tempat pertama yang terlintas pastinya lokasi ini. Selain dari lokasinya yang mudah untuk datang, harganya juga antara yang termurah berbanding tempat lain di Malaysia. Selain itu, pemandangan bersejarah turut menanti anda seperti mana Kuala Langat. Ia merupakan bandar bersejarah dengan infrastruktur bangunan yang masih ada. Ini termasuklah makam Sultan Abdul Samad yang dapat dilihat jelas pada ketinggian 150 meter. Yang nak healing tu bolehlah layan pemandangan hijau di kawasan pesisir Sungai Langat dan kalau hari cerah boleh dapat pemandangan Selat Melaka.
Cara paling mudah untuk ke Bukit Jugra adalah menaiki kereta, kira-kira 47 km dari Kuala Lumpur. Bukit Jugra tak tinggi, dalam 120 meter sahaja tingginya. Tapi angin kuat sesuai untuk layan paragliding kerana sukan lasak ini memerlukan angin yang sebegitu. Lagi kuat angin, lagi lamalah anda dapat terbang di udara. Yang best paragliding di sini adalah pemandangannya. Bukit Jugra menjanjikan pemandangan peninggalan sejarah yang memukau. Baik, semua sekarang ini saya berada lebih kurang ketinggian 200 meter. Dan juga kita dapat lihat betapa cantik ini hanya pemandangan di Bukit Jugra ini. Dia dalam tanah jatuh di Liti dan sebagai bukana di Bukit Jugra dan versi oleh para klinik yang lain. Dan di atas ini juga bukan saya berdua saja dengan Cik Fahina. Sebenarnya ada beberapa rakan yang telah juga menggunakan kesempatan untuk sama-sama terbang. Berasa indahnya dan juga excited saya kat tadi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi para klinik, para kliniks yang sama-sama membuat aktiviti yang seperti ini. Meluncur layar di Jugra boleh dilakukan di dasar rumah api Bukit Jugra, sebuah struktur bangunan tinggi yang dibina pada tahun 1976. Ketinggiannya mencecah 146 meter dari permukaan laut. Paragliding sangat bergantung pada keadaan tiupan angin. Bulan Mac hingga September merupakan waktu terbaik untuk melakukan aktiviti meluncur layar di Bukit Jugra. Untuk permulaan yang agak takut macam saya, jangan risau. Paragliding di Bukit Jugra boleh dilakukan bersama-sama seorang pilot yang bertauliah dan telah diiktiraf untuk membawa penumpang. Boleh dikatakan dengan lebih tepat, anda hanyalah menjadi penumpang dan terbang bersama-sama seorang paragliding pilot atau lebih dikenali sebagai tandem paragliding di Bukit Jugra. Okay, saya start menceburi bidang paragliding ni pada tahun 2008, semasa saya berkhidmat dengan majlis, time tu majlis daerah, sekarang dah majlis perbandaran Kuala Langat lah. Dari sana saya start menceburinya, dan awal-awalnya pun memang daripada majlis sendiri yang memperkenalkan paragliding dekat daerah Kuala Langat ni. Dan daripada sana saya menceburinya atas tiket staff lah, seterusnya sehingga kini lah. Untuk aktiviti paragliding ni, sukan dia bagi pada dua, sukan serta rekreasi. Sekarang ni saya lihat memang dah ramai lah dari peringkat usia mula menceburi bidang paragliding ni berbanding dengan saya mula-mula join dulu. Mungkin time tu ada dalam sekitar kurang dalam 200 orang macam tu lah. Tapi sekarang ni kita, peningkatan tu mungkin dah lebih, mungkin dah lebih pada sekitar 500 orang lah kat seluruh Malaysia. Untuk aktiviti paragliding kat Bukit Jugra ni, memang dia sebenarnya salah satu attraction ataupun tarikan kepada pengunjung, khususnya dalam untuk orang Malaysia serta orang luar negara sendiri datang ke sini untuk melihat aktiviti paragliding ni, serta ada juga peserta daripada luar negara yang datang ke sini buat aktiviti paragliding dekat Malaysia, dekat Bukit Jugra ni khusus. Saya mula bergiat daripada tahun 2004 sehingga sekarang, alhamdulillah. Hampir ke 100 orang jugalah, lebih kurang macam tu. Sebelum kita nak mulakan, nak jadi as a pilot, nak jadi seorang juruterbang, kita kena ambil basic course dulu untuk belajar basic course. Lepas tu baru kita cari equipment. Bila dah dapat training yang betul, kita pakai cari equipment yang betul, dan baru kita selamat untuk terbang lah. Sebagai kita perlukan glider, canopy kita ataupun payung kita panggil, dan harness lah. Dalam harness tu ada spare parachute juga dalam tu. Kenapa orang perlu mencuba? Sebab dia satu sukan yang lain pada lain. Dia sukan udara. Untuk nak rasa seperti burung, inilah sukan dia yang boleh cuba. Saya start first flight bulan 3 tahun lepas lah. So, lebih kurang setahun lebih juga lah.
Enjoy lah sebab kita setiap kali, boleh kata tiap-tiap hari, dia punya condition untuk flight tu berbeza. Macam hari ni angin kuat, so dia punya flight akan rough lah. So kiri kanan apa semua. So rasa setiap kali flight tu experience dia berbeza lah. Setakat ni 500 meter macam tu, tapi lama lah, sejam lebih. Tapi pusing-pusing kat sini. Setakat ni saya pernah try dua side lah, sini dengan KKP. Kelebihan Bukit Jubran ni dia macam ada dua banyak macam-macam benda boleh belajar. Satu dia panggil reef soaring, satu lagi tumbling. Macam dekat KKB, reef soaring dia tak ada, dia cuma ada tumbling lah. So kita main dekat luar, kita cari lift apa semua. Kalau kat sini banyak condition kita boleh belajar. Dapat dekat bukit, kita dapat lift. Keluar pun kita dapat juga. Lepas tu kita kena alert dengan angin, arah angin apa semua. Sebelum melakukan aktiviti meluncur layar ini, antara aspek yang perlu diambil perhatian ialah berat badan. Mestilah antara 40 hingga 100 kilogram. Jadi selain daripada Jugra, selain daripada Pantai Mori, Kuala Langat, Selangor ini juga adalah salah satu lokasi penghasilan atlet perahu layar peringkat kebangsaan. Bukan sahaja di peringkat negeri Selangor. Jadi hari ini kami bawakan kepada anda semua wira perahu layar dari negeri Selangor yang telah pun mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa dan baru-baru ini telah pun berjaya memenangi pingat Perak di Sukan Sea Cambodia. Saya kenalkan kepada anda semua, kita ada Muhammad Diauddin Rozaini, atlet perahu layar negeri Selangor ataupun lebih dikenali sebagai Udin. Dan juga kita ada Encik Abdul Aziz Abdullah, Presiden Persatuan Sukan Layar Negeri Selangor. Baiklah, Udin, sejak bila Udin berkecimpung dalam sukan perahu layar ini? Sejak saya berkecimpung dalam sukan perahu layar, umur saya 9 tahun. 9 tahun? Selepas itu pada tahun Dayah 6, saya difahamkan berpindah ke Langkawi. Saya start pelayaran ini umur 9 tahun dan saya diserapkan ke kebangsaan 2012, umur 12 tahun. Maksudnya pada umur 9 tahun ini mula berlatih di negeri Selangor lah. Di kampung di Pantai Batu Laut. Di Pantai Batu Laut. Dan juga Encik Abdul Aziz, bagaimana? Saya difahamkan sebelum Pantai Batu Laut ini jadikan pusat sukan layar negeri Selangor, sebelum ini pusatnya adalah di Kelang. Kenapa, apakah faktor yang menyebabkan perpindahan itu dan akhirnya memilih Pantai Batu Laut? Di Royal Selangor Club di Pelabuhan Kelang tu, kita fikirkan bahawa atlet-atlet ni kita anggap bahayalah sebab banyak kapal-kapal besar di sana. Kemudian daripada itu, selepas saya memegang tampuk Presiden Perahu Layar Negeri Selangor, saya bawa ke Pantai Batu Laut. Dan saya fikirkan bahawa Pantai Batu Laut ini selamat untuk atlet-atlet kita. Kemudian daripada itu, saya fikir bahawa kawasan ini memang kawasan yang kurang bahaya sangat. Dari segi keunikan dan juga keistimewaan kawasan ini berbanding dengan kawasan-kawasan lain sehingga dijadikan pusat. Keunikannya ialah di sini boleh dikatakan ini adalah satu kawasan pelancongan yang telah pun diwartakan oleh MPKL, Majlis Pembenaran Kuala Langat, bahawa Batu Laut ini adalah satu kawasan pelancongan dan kita di sini mempunyai industri kampung. Seperti IKS, kita ada keripik ubi, ada segala-galanya, ada kuih hari raya dan sebagainya. Jadi kawasan inilah yang boleh menunjukkan bahawa apabila atlet kita datang ke sini, dia dapat merasai nikmatnya produk kampung. Okey. Dan untuk pengetahuan anda semua, yang tergantung di leher Udin ini adalah pingat Perak Sukan C baru-baru ini. Tahniah Udin. Sebelum Sukan C, saya juga difahamkan Udin pernah mewakili negara Malaysia sehingga ke peringkat Sukan Asia. Itu pada umur berapa?
Saya wakil Malaysia ke Sukan Asia umur 14 tahun. Umur 14 tahun sudah mewakili Malaysia ke Sukan Asia. Selepas daripada itu, apa lagi pencapaian-pencapaian lain? Saya difahamkan sini ada banyak ni. Ada juga di peringkat Asia dan juga di peringkat SEA Games di Singapura juga pun berjaya untuk membawa pingat gangsa. SEA Games Singapura saya bawa pulang gold medal. Oh, itu pingat emas. Warnanya berbeza. Warnanya warna emas ini. Tahniah-tahniah diucapkan. Jadi apakah perbezaan Udin apabila berlatih di Pantai Batu Laut ini jika dibandingkan dengan berlatih di Langkawi? Kalau nak dibandingkan training di Batu Laut dengan Langkawi, kalau Batu Laut ni dia untuk hari Minggu je, macam cuti sekolah kan, atlet cuma free waktu cuti sekolah aje. Kalau macam kat Langkawi, national punya squad, dia training hari-hari, macam seminggu 6 kali. Habis balik sekolah, rehat dalam setengah jam, satu jam, lepas tu training ke laut. Itu beza dia. Tapi kulit masih lagi putih, Udin. Tak risau, Udin. Cik Abdul Aziz, sehingga kini berapa ramai sudah pun atlet dilahirkan di melalui... Negeri Selangor ni, perahu layar kita dah melahirkan ramailah atlet yang berjaya. Salah satunya, kita ada ikon kat sini. Kalau di peringkat Sukma, kita pun ada yang dapat emas. Di peringkat Asia pun kita ada yang dapat emas. Kemudian daripada itu, atlet ini, kita banyak melatih dia orang ini daripada muda. Daripada umur 9 tahun, 8 tahun. Jadi dia orang ini berterusan saja. Kemudian latihan di Selangor ini, Sabtu Ahad. Kemudian daripada itu, cuti sekolah berterusan. Jadi kemudian daripada itu, kita ada pertandingan tergeta tahun sekali, yang mana kita menganjurkan itu bersama dengan Majlis Pembendaharaan Kuala Langat. Dia memberi respon yang cukup baik dalam Persatuan Perahu Layar ini. Kalau dia tak ada, kita pun kurang berjaya. Tetapi kita mengucapkan banyak terima kasih. Bagaimana proses mencari bakat-bakat muda ini? Proses seawal 9 tahun. Ya. Mencari proses, mencari atlet ini, kita banyak kita war-warkan kepada sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang ada dekat negeri Selangor yang mana berminatlah. Kemudian daripada itu kita ambil, kemudian kita buat latihan daripada umur 9 tahun ataupun 8 tahun. Kita masukkan ke laut, kemudian jurulatih kita memang kita ada satu jurulatih profesional. Yang mana dia apabila kita dah masukkan laut, dia berenang, kita tengok macam itu. Kemudian kita baru kita naikkan sampan, iaitu sampan yang kecil, Optimis nama dia. Itu dia. Jadi Udin pada umur 9 tahun, bagaimana Udin merasa perasaan pada ketika itu, ya, kecil lagi kan? Kadang tengah-tengah orang kecil ni, ialah mak bapak suruh dibuat. Tapi bila satu masa, bila 2-3 tahun dia tak berapa nak minat, dia akan bertukar. Udin, macam mana proses sampailah Udin betul-betul sebati dengan sukan ini? Pada mulanya ayah saya yang hantar ke Pantai Batu Laut untuk cubalah. Lepas tu bila dah start belayar, rasa berminat. Dari situlah saya terus kan saya punya karier sebagai atlet pelayaran. Sampailah ke hari ini. Okey. Dalam setiap sukan ni, contohnya berbasikal, setiap atlet ni akan ada preference basikal masing-masing. Contoh juga sama juga dengan kayak, sama juga dengan sukan terbaru SUP, stand up paddling. Tapi dalam sukan perahu layar, adakah perahu itu dibina khusus untuk setiap atlet ataupun general perahu yang umumnya sesiapa saja boleh naik perahu tersebut? Dia ada peringkat. Ada peringkat. Kalau misal kata umur yang 9 tahun, 10 tahun, dia naik optimis. Kemudian daripada itu, dia naik. Kalau misal kata dia optimis, dia dah hebat sangat, dia naik kepada laser. Laser tu dia seorang. Dia yang besar sikit. Kemudian dia naik kepada 420, international 420. Jadi, dia orang ni, dari peringkat bawah ni, dia meningkat. Meningkat itu sebab dia boleh jadi wira untuk perahu layar. Kita ada 4 kategori lah di perahu layar. Dari segi perahu itu sendiri, adakah ia berbeza? Berbeza. Apa yang membuatkan perahu itu berbeza dan sesuai dengan seseorang atlet? Dia sebenarnya bezanya apabila optimis itu, dia memang budak kecil lah. Budak kecil. Kemudian betul dia meningkat apabila umur dia dalam 12-13 tahun, dia akan naik taraf dia laser. Laser tu dia bentuk dia tajam, kemudian dia laju. Kemudian kalau 420 itu dia boleh naik 2 orang dan sebagainya. Jadi kita berpandukan kepada itulah, kepada grade-grade dia orang. Udin, bagaimana dalam setiap kali proses
latihan dijalankan? Apakah prosesnya daripada awal sehinggalah habis? Bagaimana? Kalau setiap hari itu boleh diceritakan secara detail. Saya just training lah. Contoh kalau berlari kita ada warm up kan? Maksud ada drill session. Kalau dalam perahu layar ni apakah sesi-sesi latihannya? Sesi-sesi latihan dia seperti jam pagi, buat fizikal, warm up jogging, semua buat exercise. Lepas tu lepas buat fizikal tu breakfast. Lepas breakfast, siapkan boot, apa semua. Lepas tu check technical-technical boot yang tak kena kan. Lepas tu just turun laut lah training. Udin ada boot sendiri? Tak ada. Tak ada boot sendiri. Memang boot itu secara general boleh naik apa-apa sahaja. Siapa-siapa boleh naik. Pernah mengalami kecederaan ketika berlatih ataupun ketika acara? Saya pernah injured tiga tempat. Ankle saya, belakang dengan pinggang. Apa faktor yang menyebabkan kecederaan tersebut? Faktornya satu terlampau hard training, satu lagi kurang stretching. Kurang stretching. Itu semua bukan sahaja perahu layar, malah semua sukan memang disarankan untuk stretching dan juga rest yang cukup supaya boleh perform keesokan harinya. Kalau kita tengokkan kecederaan-kecederaan itu kan, mungkin faktor-faktor selain daripada faktor tersebut, adakah fizikal seseorang itu ataupun salah duduk ke dalam boot akan menyebabkan kecederaan itu? Cik Aziz, macam mana? Itu mungkinlah sebab dia orang ni apabila buat latihan. Lalunya latihan ini apabila di laut ni, dia orang ni memusingkan layar tu memang kena kuat. Jadi apabila silap aja dia boleh kena muka, kemudian silap boleh sakit pinggang dan sebagainya. Itu sebabnya sukan layar ni seorang pelajar yang kita anggap yang cukup jenis dalam mengendalikan layar. Dia nak membaca angin lagi, nak membaca ombak lagi. Itu dia. Itu bukan satu perkara yang mudah. Apakah program-program kolaborasi antara persatuan sukan layar Selangor dengan badan-badan luar contohnya untuk apa mengembangkan lagi bakat mereka? Kita memang ada kita memang ada sukan tiap-tiap tahun, iaitu sukan regata. Kita mengadakan pertandingan Satu Malaysia di Pantai Betulau. Kemudian daripada itu Selangor ni ada satu kesemewaan yang negeri lain tak ada. Apabila ada kejohanan, kita ada 250 orang atlet yang datang. 250 orang atlet? 5 orang atlet datang kemari untuk mengadakan pertandingan. Kemudian daripada itu, di negeri lain ini tidak ada bagi atlet makan. Tapi di negeri Selangor ni dia kejunikannya, kita bagi dia orang semua makan, pegawai dia apa semua, kita bagi daripada pagi sampai ke petang. Kalau misalnya kata program itu 4 hari, kita bagi dia makan 4. Okey. Seawal umur 8 tahun mereka bermula, 8-9 tahun bermula, berapa jangka hayat atlet perahu layar ni? Dia jangka hayatnya lebih kurang dalam ada sampai umur sekarang ni Udin umur 23 sekarang. 23. Berapa lama lagi Udin akan sehingga ambil keputusan untuk ambil sana, biasanya? Saya akan teruskan sampai saya rasa saya dah puas lah. Biasa kalau sini-sini paling tua umur berapa? Kalau kak ikutkan kat Malaysia ni 32, 28 macam itulah. Kalau 32, 28 ke 32 macam itulah. Masuk lagi ada lagi dalam 8 tahun lebih kurang untuk Udin berkhidmat untuk Malaysia. Okey, sekarang masih lagi berpusat di Langkawi ataupun sudah pulang ke Batu Laut? Saya sudah pulang ke Batu Laut. Sekarang macam mana training dengan junior-junior dekat sini? Okey. Sekarang lepas saya habis je sukan SEA itu SEA Games di Kamboja, saya dilantik sebagai jurulatih Selangor. Jurulatih. Okey, tahniah diucapkan kepada Udin. Cik Aziz, ada kata-kata akhir nak sampaikan kepada mungkin ada yang berminat untuk bawa anak sertai sukan perahu layar di Selangor khususnya? Kita perahu layar negeri Selangor ini memberi peluang kepada anak-anak Selangor lah, yang daripada umur 8 tahun hingga ke 13 tahun supaya menyertai program perahu layar negeri Selangor yang berada di Pantai Betul Laut lah. Kemudian daripada itu, apabila anak-anak itu dihantar ke pusat perahu layar di Pantai Betul Laut ini, kita mengharapkan bahawa mak bapaknya pun ada komitmen untuk menjaga anaknya. Kemudian daripada itu, Persatuan Sukan Layar ini, kita ni macam keluarga. Bukan kita saya pegawai saya ada 16 orang, tetapi pegawai saya pun ada juga daripada Maritim, daripada Putrajaya dan sebagainya. Tetapi kita menganggap bahawa Persatuan Sukan Layar ini apabila kita dah mewujudkan satu kekeluargaan, jadi atlet-atlet ini seronok.
Itu sebabnya kita mencapai kejayaan untuk negeri Selangor. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Abdul Aziz, Presiden Persatuan Sukan Layar Selangor. Tahniah dan juga terima kasih diucapkan kepada Diawuddin Rozaini ataupun Udin yang merupakan atlet perahu layar negeri Selangor dan juga atlet kebangsaan. Tahniah diucapkan kepada pencapaian terbaru di Sukan C. Baiklah, sekarang kita akan ke kapsul khas. Ini adalah berkaitan dengan barang kemas dari City Mall Putrajaya berlangsungnya Habib Juris Exhibition sehingga 2 Julai 2023 dan anda juga dijemput datang ke mana sahaja bilik pameran Habib di seluruh negara untuk dapatkan koleksi barangan yang anda idamkan. Di antara koleksi yang dimiliki oleh setiap wanita iaitu Kavu Collection. Koleksi ini senang dipadankan untuk koleksi barangan-barangan lain. Untuk teknik barangan ini menggunakan pintalan berbenang emas yang cukup terapi dan juga cukup teliti untuk dapatkan satu barangan yang cukup minimalis, dan barangan ini dapat kombinasi daripada potongan seakan berlian dan juga satin finish. Cella 916 sangat popular dan unik. Kali ini kami bawakan teknik terbaru iaitu Kata Process Laker, di mana anda boleh dapatkan pelbagai koleksi dengan warna-warni, memberikan mood anda lebih, orang kata, lebih ceria. Pasti anda di luar sana akan lebih terpegun dan terpukau dengan potongan-potongan yang ada, seperti potongan seakan berlian yang difadankan dengan teknik Kata Process seperti warna purple, hijau, merah dan juga warna merah jambu. Jadi koleksi ini memberikan sangat sentuhan yang cukup halus dan dianya memberikan anda lebih rasa yakin dengan kombinasi warna dan juga potongan yang ada. Emas adalah pelaburan sepanjang zaman. Jadi anda boleh dapatkan koleksi barangan gold bar eksklusif di Habib dengan pelbagai jenis berat dari 1 gram hingga 1 kilo dengan desain eksklusif. Juga anda boleh dapatkan koleksi barangan diamond eksklusif H by Habib dengan koleksi-koleksi dari 18 karat seperti berwarna rose gold, yellow gold dan juga white gold. Dan lebih istimewa lagi, kami bawakan diamond yellow fancy untuk anda, untuk anda tukarkan satu kelainan dan dapatkan satu bentuk barangan yang cukup istimewa daripada Habib. Dan satu lagi yang saya nak kongsi dengan anda, sebentuk loket yang dihiasi dengan diamond yang cukup detail dan juga cukup terperinci. Barangan ini sungguh istimewa sebab dia boleh digayakan sebagai sebentuk kerongsang. Kami sudah mengadakan Jam Fest di semua bilik pameran Habib di seluruh negara. Jadi anda, bagi wanita yang berminat untuk dapatkan koleksi barangan batu permata, anda boleh dapatkan pelbagai koleksi dari segi warna biru, hijau, merah, purple dan koleksi yang pasti menarik setiap perhatian wanita, iaitu salah satunya ialah daripada Watermelon Tourmaline dan juga Pink Tourmaline. Dapatkan koleksi ini dan barang ini menampakkan lebih menarik apabila ada penambahan daripada batu berlian. Sediakan shilling wafer emas 999.9 yang dijual dengan harga RM118 setiap satu. Dan lebih menakjubkan lagi, kami bawakan untuk anda sempena dengan ulang tahun Disney yang ke-100, iaitu koleksi daripada mereka seperti Little Mermaid, Donald Duck dan juga Mickey Mouse. Anda koleksi daripada kami, iaitu sempena dengan 100 tahun Disney. Anda boleh dapatkan dengan harga RM118. Ini di antara koleksi-koleksi yang memang diminati tidak mengira lapisan umur.
dapatkan barangan kemas yang terkini daripada Habib. Barangan yang anda idamkan pasti memuaskan hati untuk semua pelanggan-pelanggan Habib. Kami menanti anda di sini. Baik, para penonton, dalam kita bersukaria sekarang ini sedang bercuti berhujung minggu bersama keluarga tercinta. Antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah berkenaan dengan kesihatan. Sekarang ini kalau kita cakap COVID-19 masih belum berakhir, perlu untuk sentiasa berhati-hati dan juga banyak antara penyakit tiga serangkai dan banyak lagi. Jadi ini antara yang kami nak kongsikan kepada anda, pelbagai inisiatif daripada pihak ataupun daripada Kerajaan Negeri Selangor sendiri untuk memastikan keadaan di Selangor kesihatan bertambah baik, dan juga bukan itu saja, juga diberi fokus berkenaan dengan kesihatan mental. Baik, bersama dengan saya berbesar hati hari ini untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Saya kenalkan yang berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud, merupakan pengerusi jawatankuasa tetap kesihatan awam perpaduan wanita dan keluarga Negeri Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, doktor. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Okey. Baik, jadi sebagai permulaannya, bagaimana YB melihat tahap kesihatan khususnya pasca pandemik COVID-19 di Selangor? Silakan. Baik, terlebih dulu terima kasih Sufia kerana menjemput saya pagi ini. Ya, memang kalau kita lihat selepas pasca COVID ya, bagi saya pertama ya, kesedaran tentang kesihatan rakyat meningkat. Ya, sana sini rakyat buat saringan kesihatan sama ada dengan sendiri ataupun mana-mana NGO pun banyak menganjurkan program-program saringan kesihatan dan sebagainya. Jadi kesedaran tahap kesihatan itu sangat penting kerana di situlah bermulanya kita mengambil tahu tentang kesihatan, status kesihatan diri kita. Kedua, secara umumnya saya melihat bila orang kita dah mula sedar tentang kesihatan itu, maka langkah-langkah pencegahan juga perlu rakyat ambil, dan mereka saya tengok alhamdulillah ya lebih pekalah. Kepekaan itu penting. Betul. Cuma satu saja Sufia, kesedaran tentang kesihatan kadang-kadang tidak diterjemahkan kepada langkah-langkah menjaga kesihatan. Okey, itu belum. Two different things. Satu sedar, peka, satu lagi motivated. Bermotivasi untuk melakukan sesuatu untuk menjaga kesihatan. Mungkin ini belum, tapi tak apa, kita teruskan dengan program-program meningkatkan kesedaran. Dengan satu hari kita harap setiap orang akan mengambil termotivasi ya, untuk menjaga kesihatan sendiri dengan lebih berkesan. Jadi pasca COVID, saya kira semua kita tahu bahawa kes-kes COVID menurun dan kebanyakan kes 96-97% lebih maknanya tahap 1, 2 dan 3 maknanya dia kalau di test positif, quarantine di rumah saja, dan kemasukan hospital pun juga sudah menurun ya, dan apa ni yang masuk ICU pun lagi menurun. Jadi semua ni berita baik alhamdulillah. Betul. Tapi kita jangan terlalu selesa kerana kita tahu penyakit berjangkit ini boleh meletus bila-bila masa kalau kita alpa. Jadi langkah-langkah penjagaan itu penting, terutamanya penyakit-penyakit berjangkit melalui pernafasan. Jadi kita perlu, walaupun Menteri Kesihatan mengatakan bahawa tidak lagi dikenakan apa ni memakai pelitup muka dan sebagainya, cuma ada tempat-tempat tertentu yang tertutup nak masuk, macam bank kadang-kadang disuruh pakai. Betul. Ya, tapi tak apa, itu adalah untuk untuk kebaikan kita. Jadi berhati-hati apabila kita di kawasan yang terlalu ramai orang dan sebagainya, ambillah langkah-langkah seperti yang kita lakukan dahulu, kebersihan dan sebagainya perlu diteruskan. Betul. Masih perlu diamalkanlah setiap perlu hari. Perlu diamalkan. Satu pengajaran pada kita, kena ingat terutamanya Selangor, kepadatan penduduknya sangat besar kan. Setuju. Kita rapat ya. Betul. Dan jadi kalau ada penyakit berjangkit dan kita belum bersedia, tersedia tubuh badan kita untuk melawannya, maka kita senang dijangkiti. Untuk makluman rakyat Malaysia ni, saya ingat seperti yang dikeluarkan oleh KKM, hanya 50% yang ambil dos penggalak dos penggalak untuk COVID, dan kurang daripada 5%, 2.67% itu yang ambil penggalak kedua. Okay. Jadi makna risiko itu ada, terutamanya bagi mereka yang warga emas dan juga mereka yang komorbid yang ada penyakit tiga serangkai dan sebagainya. Harus lebih berhati-hati. Kalau tak nak ambil dosnya,
kena jaga. Betul. Itu yang perlu kita lakukan. Ya. Beri kesedaran kepada keluarga dan juga perlu untuk sentiasa berjaga-jaga. Ya, dan itu mungkin dari segi penyakit yang berjangkit. Pelbagai sebenarnya inisiatif yang diadakan oleh Selangor sendiri itu memastikan keadaan kesihatan di Selangor sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Apa lagi antara ini? Jadi kita Selangor mengambil pendekatan pencegahan lebih baik daripada rawatan. Betul. Jadi kita tahu nombor satu penyakit kita sebenarnya adalah penyakit-penyakit tidak berjangkit ni, ya. Jantung, buah pinggang, kencing manis, darah tinggi. Semua ini kita katakan dalam bahasa perubatan is preventable. Ya. Boleh kita cegah kalau kita buat persiapan daripada awal. Jadi itu yang saringan-saringan kesihatan untuk memberi kesedaran kepada rakyat. Ya. Gula darah awak macam mana? Kolesterol awak bagaimana? Berat badan macam mana? Ya. Itu semua adalah untuk untuk kita mengatakan pada rakyat dia nak ikut tak ikut satu hal. Betul. Tapi bila kita saring, kita cerita dengan dia. Inilah kebenaran. Ini dia dia. Kalau kamu tak jaga 5 tahun dari sekarang, berat badan kamu kalau meningkat, ini risikonya dan sebagainya. So, walaupun seram nak dengar. Seram nak dengar. Memang orang kita tak suka dengar. Betul. Tapi kita kena orang kata bagi berita buruk sebelum dia jadi buruk. Lebih buruk, betul. Saya suka beri peringatan itu. So, di antara itu adalah pencegahannya. Tapi semasa COVID dulu, kita dapati memang sudah ada sebenarnya. Sebelum COVID pun kita sedar. Lagi satu masalah kesihatan kedua adalah kesihatan mental. Kesihatan mental dan kita dengar sampai kita jarang dengar dulu tak membunuh diri. Tapi ada orang yang kemurungan sampai boleh membunuh diri. Jadi Selangor dah mula dah 2 tahun lebih. Kami memula program Sihat Mental Selangor di mana rakyat boleh menyaring diri sendiri melalui aplikasi Selangkah. Dia boleh menyaring diri sendiri dalam masa orang kata melihat simptom-simptom 2 minggu, 3 minggu sebelum itu. Adakah dia menghadapi kemurungan, anxiety, ya, kerasahan, kerisauan ataupun dia mengalami stres. Jadi semua ini penting, memang ada kita. Cuma melampau. Bila melampau, kita tidak boleh melaksanakan tanggungjawab kita, kerja kita yang biasa kerana terlalu murung dan sebagainya. Jadi dibantu kita untuk kita tahu kamu di tahap mana. Ya, kalau macamnya tahap mild, orang kata tahap satu gitu, maka kita ada pula program-program pendidikan. Kita boleh pergi tengok video dan sebagainya. Kita sediakan 60 video pendidikan di dalam YouTube tu. Jadi dia boleh akses. Kalau kita kemurungan, apa itu kemurungan? Bagaimana mencegah kemurungan? Jadi kalau dah tahu diri sendiri murung, kita nak buat apa? Ya, kita buat prevent lah. Ya, kita buatnya. Tapi sekiranya bila dia masuk ke test-test tu, dia ada kita panggil suicidal thoughts. Dia ada mungkin mati lebih baik daripada hidup. Aku rasa macam nak terjun kolam ke, nak kan ada ada keinginan untuk mati itu, nak bunuh diri itu, maka kita terus direct kepada kaunselor. Daripada aplikasi itu, dia akan berbual dengan kaunselor. Aplikasi apa tadi? Aplikasi Selangkah. Okey, Selangkah. Ya, boleh download aplikasi Selangkah. Dan daripada situ dia boleh berbunyi dengan kaunselor. Jadi kalau kaunselor merasakan ini kes berat, kami terus salurkan kepada pakar psychiatry atau clinical psychologist. Ya, itu semua dibiayai oleh kerajaan negeri Selangor. Sekarang ni kes kita dah penuh. Ada lebih kurang 200 kes kalau tak silap saya yang kita peruntukkan 5 sesi dengan clinical psychologist ataupun psychiatrist di situ. Ya, jadi makna dia kadang-kadang begini, kita tahu kita ada masalah tapi kita segan nak jumpa orang. Tambah bila jumpa stigma tu kan. Stigma jumpa psychiatrist, orang nanti orang aku gila. Tidak semestinya begitu. Jadi melalui aplikasi Selangkah kita dah ini projek program kita dengan Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kita ada orang akademik, orang semua pakar-pakar bersama kita. Saya bangga dengan program ini sebenarnya. Dan bila kita campur, kita masukkan tahun lepas, kita masukkan juga subsidi. Malah bukan subsidi penuh. Yang ambil subsidi ini adalah para psikiatris. Mereka kurangkan, orang kata kita pergi kurangkan fees mereka dan kita bayar untuk mereka. Sehingga 1,000 satu orang pesakit kalau dia perlu jumpa psikiatris. Jadi tadi bila kita tengok tadi, dah kita buat saringan diri kita, kita tengok tahap kita, kita cuba. Jadi kalau misalnya masih lagi ada masalah, itulah lorongnya kita hantar. Jadi Selangor dah ada sistem yang lengkap, ekosistem untuk kita membantu mereka-mereka yang ada masalah cabaran kesihatan mental. Itu adalah satu perkara yang saya rasa kita kena teruskan. Betul. Sebab hidup di sini ni maklumlah. Ya, tapi kita dapat juga panggilan daripada luar
pada Selangor. Oh ya. Yeah. Wow. Saya mengharapkan Kementerian Kesihatan akan mengambil program ini. Ya, insya-Allah ni live ya. Insya-Allah, insya-Allah. Itu juga antara sebenarnya kalau kita lihat kesedaran itu semakin meningkatlah kan di kalangan masyarakat. Juga kita cuba nak tanamkan tentang kesedaran tentang kanser. Juga kita buat saringan percuma. Okey. Untuk wanita, saringan untuk kanser payudara dan juga kanser pangkal rahim. Untuk lelaki, bukan orang perempuan pun boleh dapat kanser kolorektal ataupun usus dan juga kanser prostat untuk orang lelaki. Jadi semua ini adalah percuma. Kerajaan Negeri Selangor tak kira percuma. Ya, tak kira apa ni orang kata, tak kira tahap ekonomi dia. So kalau kita buat program Saring Selangor, datang data kita bagi. So kita bagi sampai ke diagnosis. Masa tu kita ambil darah, apa tinja dan sebagainya. Dan kemudian sekiranya positif, kita direct kepada pihak-pihak ketiga seperti Universiti Universiti Melaya, Universiti UiTM, dan kita juga bekerjasama dengan MSU dan sebagainya. Jadi kita direct ke sana supaya mereka dapat diagnosis yang lengkap dan kemudian boleh mengambil keputusan tentang rawatan awal. Yang penting juga awal. Kanser ni semua kena sedar tentang rawatan, diagnosis awal tu penting dan kemudian rawatan awal. Jangan tahu diagnosis tunggu lagi pula rawat tercekuk kan. Lepas tu tidak buat dan kemudian too late bila datang itu agaklah lewat. Sebab kanser ni dia cepat kan YB kan? Sangat takut. Jadi perlulah untuk kita ambil tahu juga tentang ini. Dan akhir sekali YB, kepada mereka yang nak tahu lagi pelbagai program-program dan juga inisiatif daripada Negeri Selangor dalam, bagaimana? Saya nak sebut, saya tak mungkin sebut nama saya yang pendek. Ini adalah inisiatif untuk portfolio saya lah, termasuk wanita dan perpaduan. Tapi kesihatannya lengkap di sini. Terutamanya saya ingin Sufiah untuk mereka tahu tentang bantuan-bantuan yang kita beri kepada rakyat. Seperti bantuan sihat Selangor untuk katerak, untuk beli anggota palsu. Lepas tu kita juga beri insentif kepada mereka untuk siapa yang nak diagnose TB. Kita bayar pada mereka untuk lengkapkan rawatan. Sebab Selangor paling tinggi TB ya. Sebab kita ramai. Jadi kita siapkan RM800. Habis 2 bulan kita bagi, habis 2 bulan kita bagi, habis semua kita bagi lagi RM400 untuk menggalakkan mereka. Dan terkini tahun ini insya-Allah selepas ini kita mulakan pengangkutan untuk pergi ambil rawatan lagi. Pengangkutan pun disediakan. Disediakan. Malah saya nak wawakan di sini. Pesakit-pesakit kronik yang mana terlantar di rumah. Kita juga tahun ini menambahkan sekiranya dia nak pergi follow up di klinik kesihatan. Dia orang terpaksa ambil ambulans sebab mereka tak boleh jalan. Dan ambulans charge mereka RM500. Jadi kalau mereka daftar awal, bagi tahu bila, kita sediakan pengangkutan. Ataupun kita bayar untuk pengangkutan ambulans. Untung duduk Selangor ni kan. Mereka yang terlantar. Jadi mungkin saya tak sempat nak cerita. Lagi satu skim peduli jantung. Yang ini mereka yang pergi ke klinik kesihatan ataupun klinik kerajaan. Doktor kata awak kena buat NGO dan sebagainya. Dan memang queue dekat hospital sedang panjang dan sebagainya. Tapi dia mesti di-refer. Kita ada untuk menolong mereka buat. Kita bayar sampai RM50,000. Untuk mereka yang buat bypass. Untuk mereka yang yang kena buat NGO dan sebagainya. Semuanya jantung, ada. Tapi dia bukan jalan sendiri pergi hospital swasta. Dia kena datang melalui channel yang betul. Jadi itu dia banyak inisiatif yang telah pun diberikan oleh pihak ataupun Negeri Selangor sendiri. Jadi perlu untuk kita semua ambil peluang ini untuk mendapatkan kesihatan yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Siti Mariam Mahmud, merupakan pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor. Terima kasih banyak YB. Terima kasih Sufia. Moga terus sihat insya-Allah. Insya-Allah alhamdulillah. Dan seterusnya para penonton, kita nak kongsi kepada anda satu bingkisan yang sangat menarik berkenaan dengan tarikan Bukit Malawati. Silakan. Bukit Malawati yang terletak dalam daerah Kuala Selangor merupakan lokasi peninggalan sejarah dan menjadi destinasi kunjungan pelancong dalam dan luar negara. Tarikan bukan sahaja kepada artifak sejarah yang boleh didapati di situ, bahkan terdapat spesies primat yang dilindungi yang menjadi sebahagian penghuni puncak bukit bersejarah itu. Bukit Malawati ini selain menjadi salah satu tempat yang bersejarah, ia menjadi tumpuan orang ramai kerana keunikan ada dua primat di sini.
Dua primat itu adalah lotong kelabu dan kera ekor panjang. Okey, lotong kelabu ni nama saintifik dia T. cristatus, dan kera ekor panjang ni nama saintifik dia Macaca fascicularis. Okey, ini menjadi tumpuan orang ramai kerana keunikan haiwan ini berada di Bukit Melati. Faktor-faktor dia daripada geografi, iklim dan diet pemakanan mereka terdapat di Bukit Melati. Waktu sesuai untuk melihat kehadiran dua haiwan primat ini adalah di waktu petang, contoh dari Sabtu dan Ahad, menjadi tumpuan orang ramai sini. Lepas tu keunikan lotong kelabu ni, dia apa, dia ada anak dia berkaler berwarna perang. Itu menjadi keunikan dia. Lepas tu dia anak dia ni, kalau kita tengok lotong kelabu ni yang specially lotong kelabu betina, dia akan menjaga anak dia secara beramai-ramai. Kita panggil dia alor mothering. Iaitu ibu angkat, ibu tumpang atau ibu tumpang. Okay. Sebenarnya yang manusia memberi makanan kepada haiwan primat ini tidak digalakkan. Sebab kalau dipagi dia makanan ini orang panggil makanan antropogenik. Iaitu makanan yang dibagi oleh manusia lah, seperti buah buah apple, pisang dan ada kalanya pizza. Makanan ni rasa tak elok untuk sesuai untuk diet dia lah. Lepas tu dari satu, kalau bagi juga dia akan hilanglah diet dia, diet pemakanan dia. Dia akan bergantung pada manusia. Dan kalau kesan negatifnya, dia akan menyelokkan sampah. Okey, seterusnya para penonton, kami nak kongsi pada anda resepi. Ada dua resepi. Yang pertama, kari kambing, dan juga yang kedua, asam pedas ikan jenaha. Yeah. Okey, jadi ini antara yang famous di Selangor. Dan juga kalau anda nak tahu di mana, boleh terus ke pemilik kafe Cikgu bersama kita, Cikgu Salina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kafe Cikgu ni dia popular di kalangan rider. Ya. Yeah. Besar dia akan singgah kafe Cikgu. Ataupun siklis, dia akan lalu daripada KLIA ke Sepang, lalu Pelik sampailah ke kafe Cikgu. Ya. Yeah. Wajib singgah. Ya. Okey, sekarang Cikgu. Pengalaman, eh? Itu pengalaman. Dan saya kira cukup popular sebenarnya kafe Cikgu. Okey, ya. Cikgu, kita nak masak. Okay. Ada dua periuk sekarang. Uh-huh. Pertama, kita ada kari kambing. Kedua, kita ada ini asam pedas ikan, pedas ikan jenaha. Ya. Ikan jenaha. Okey, okay. Cikgu boleh kenalkan bahan-bahan dulu? Okay. Selepas tu kita terus masak. Okey. Okay. Okay, jom. Bahan-bahan untuk kari kambing. Kari kambing. Ya, kari kambing yang paling famous di kafe Cikgu. Kita ada lada kering, lada hijau, kita ada serai, pandan jangan lupa, dan berbagai jenis bawang, halia, rempah tiga sekawan, kari kambing dan tomato puri serta ini gula melaka. Ini juga ada krisik. Ini krisik. Ini ada krisik. Okey, ini bahan-bahan untuk asam pedas. Okey, ini apa? Asam pedas pula kita ada cili kering, cili besar merah, kita ada kita guna daun kari. Kita guna daun kari. Selalunya kita daun kesum kan. Kita cikgu daun kari. Ini apa? Kita ada krisik. Pakai krisik juga buat asam pedas. Juga. Kemudian kita ada rempah. Yang istimewanya ada rempah, ada jintan, ada ketumbar dan lada hitam. Okey, tengok bahan-bahan pun dia dah lain sedikit daripada kebiasaan asam pedas, mesti rasa dia agak istimewa. Okey, kita boleh mulakan masak. Ada dua periuk kat sini. Okay. Dah mula panaskan minyak kita ni. Okay. Sophie masak hari ni. Kita minta tolong Sophie masak untuk kari kambing. Okey, silakan. Okey. Ambil bahan-bahan di sini. Yang ni masak apa? Sebenarnya kita semua saya akan masak untuk asam pedas. Silakan, silakan, silakan. Sekali-sekali. Okey, cikgu. Biasanya sehari hari apa kafe Cikgu ni buka? Kita akan buka setiap hari kecuali hari Jumaat cuti. Hari Jumaat cuti. Okey. Sophie pun nak masuk. Jadi untuk saya nak masuk boleh masukkan dulu. Bawang. Okey. Bawang dengan halia. Masukkan bawang dengan halia boleh. Cili. Biasanya kalau cili dan rempah kari ya. Ini saya masukkan rempah. Ini istimewanya. Saya rasa macam
makan pula. Asam pedas di kafe cikgu ni rempahlah. Sehari berapa ekor kalau ikan jenahak ni? Kalau hujung minggu lah ya. Kita pada hujung minggu sebab ramai. Cikgu masukkan ya. Biasanya 5 atau 6 ekor yang harga yang 2 kilo. Ya, main ya. Okey. Tapi masukkan lada tu. Okey. Lada. Itu campuran cili keren dengan cili besar tu kan? Cili hijau. Cili hijau. Untuk menyedapkan kari kambing mesti guna cili hijau. Jangan lupa. Oh. Itulah resipi. Tapi dia tak pakai cili merah? Tak. Dan cili hijau saja. Okey, ini lepas tu kita akan tumis sampai dia naik minyak lah. Sampai naik minyak. Minyak belum sampai, belum lagi. Okey, kita masih ingat rasa keikut yang masak time-time. Tengok ada. Selalu tak ada kamera. Ini apa? Ini kerisik. Kita masuk semua. Okey, untuk Sofi pula masuk apa? Rempah kari. Rempah kari. Masukkan. Ini rempah kari ya. Okey. Dan jangan lupa tomato puri. Okey. Tomato puri ya. Masukkan. Okey. Pakai yang telah dibancuh ya. Yang telah dibancuh. Okey. Cerigan. Tenang. Ini sampailah dia merenih. Biasanya kalau buat seekor lah. Biasa hujung minggu berapa lama masak? Ambil masa untuk rempah betul-betul dia menyerap sampai sedap. Setengah hari? Setengah hari dengan api yang kecil. Sampai betul-betul ya. Sampai betul-betul rempah ni masaklah. Bau dia dah kalau kari kambing pula biasanya. Kari kambing nak lama. Lembutkan dia tu berapa lama? Biasanya dalam 3 atau 4 jam. Tiga atau empat jam? Dengan api yang kecil. Kalau hujung minggu, berapa kilo biasanya? Biasanya satu hari 50 kilo. 50 kilo? Ya Allah, 50 kilo. Untuk hari Sabtu dan hari Ahad biasanya lebihlah. Operasi kopi cikgu kat pukul berapa? Kita taruh air. Operasi daripada pukul 7 hingga pukul 3 pagi saya. 3 petang. 3 petang. Lepas tu saya datang pukul 5 hari itu tutup. Ini yang sebenarnya yang buat haruman rasanya. Kita punya asam pedas. Wangi kan? Daun kari. Dah mula naik bau dia. Dah bau naik. Kalau daun pandan tu bila nak dimasukkan dalam kari kambing? Okey, sudah. Daun pandan ni pun menghilangkan bau-bau hanyir kambing ya. Okey. Simpulkan dia ikat. Masukkan. Rempah kari. Okay. Jangan lupa rempah kari. Okey. Jangan lupa gula. Gula Melaka. Jangan lupa masukkan dia ke sini. Masukkan aja. Okey. Kita campak aja sampai lah dia. Sampailah dia masak ya, benar-benar masak dia, rempah dia. Lepas tu barulah masukkan anggaran kambing. Ni makan untuk berapa orang ni cikgu? Ini makan untuk dalam lebih kurang 5 orang. Lima orang. Okay. Bayangkan satu hari masak 50 kilo. Hujung minggu. Hari-hari biasa kurang sikitlah. Macam mana cikgu membahagikan masa cikgu? Mengajar lagi. Saya dah pencen awal. Pencen awal saya dah pencen awal. Fokus pada kafe lah. Saya nampak di situ ada lempeng. Selain daripada kari kambing, juga dimakan dengan sambal hijau. Ya, sambal hijau ni yang famous di kafe cikgu. Makan dengan lempeng. Lempeng kita ada lempeng. Lempeng kelapa dan juga lempeng hijau. Makan pula lagi dengan kari kambing. Sedap. Selain daripada dua hidangan ni, saya difahamkan banyak lagi hidangan-hidangan lain ataupun resepi lain di kafe cikgu pagi-pagi. Banyak lagi. Ada cucu udang saya ingat. Kita ada lemang. Tak payah jauh-jauh. Dah ada di kafe cikgu lemang. Bulut kuning, rendang ayam. Setiap hari ke cikgu? Setiap hari insyaAllah. Juga antara yang istimewa juga di kafe cikgu ni, cikgu menanam pokok passion fruit ataupun buah markisa. Dan air markisa yang diminum di kafe cikgu adalah air markisa yang segar. Betul. Okey. Ini tak guna santan. Tak guna santan. Guna susu. Memang daripada dahulu cikgu buat resepi ini guna susu. Satu rupanya dia tak mudah basi. Dan lemak dia lagi. Susu untuk orang diet juga lah. Sesuai untuk orang diet. Banyak rahsia. Waktu orang kembali-kembali apa? Akan kembali ke kafe cikgu ni. Repeat lah kan. Jom ramai-ramai ke kafe cikgu. Selain daripada makan dengan lempeng, di sebelah sana itu roti arak. Ini adalah menu yang paling digemari oleh pelanggan kafe cikgu. Roti arak kari kambing. Roti arak kari kambing. Roti arak sangat lembut. Dan makan dengan kari kambing dengan telur goyang. Kari kambing ni seawal pagi, 7 pagi tu dah ada? Dah ada. Kalau ikan jenahak ni? Tengah hari lah. Tengah hari? Itu menu tengah hari. Okey. Dan seterusnya, cikgu? Okey. Kita tak apa. Itu masukkan air tak? Dah, saya dah masukkan air. Sampailah dia mendidih. Ini masukkan air tak? Ini masukkan air sampai dia... Ini kita tunggulah. Dia lah kuah sikit. Okey. Kita masukkan ikan. Yang ini kita masukkan kambing.
Tapi dekat je kan, cikgu? Daripada teratak ni nak ke kafe cikgu? 5 minit. Oh, dekat sampai sangatlah. Jadi boleh singgah lah. Kan? InsyaAllah, insyaAllah. Insya okay. Biasanya kalau dalam satu hari, hidup minggu lah. Kita kata berapa ramai anggaran pelanggan yang datang ke kafe cikgu? Antara 600 hingga 1,000 orang. 600 hingga 1,000 orang? Orang pada hujung minggu. Orang datang untuk makan je. Untuk makan. Kebanyakannya daripada luar. Daripada luar? Okey. Di sana juga ada stiker-stiker macam. Kalau kumpulan motor ada stiker-stiker dan korang kan. Dia akan tampal. Ya, dan juga cyclist pun dia orang ada stiker juga. Ya, betul. Lepas ni dia orang yang letak lah. Nantilah. Tapi saya pernah sampai lah ke kafe cikgu ni. Okey, Diamond Didi ke Sofi? Ada. Diamond Didi. Bila Diamond Didi, hasilnya adalah yang berada di hadapan kita. Memang kuahnya cikgu. Memang cikgu buat memang pekat macam ni. Kena pekat dah. Kena pekat kita, macam ni, ya? Kita tak ada berkuah, ya. Kita pekat dah. Macam ni lah, pekat. Barulah padu, kan? Cincangan roti putih pun boleh juga, cikgu, kan? Boleh macam-macam dengan roti canai. Kat mana sini ada roti canai juga. Makan dengan kari kambing. Oh, sedap. Ya Allah. Yang buat lapar ni memang. Okey. Nasi lontong, nasi impir, macam-macam ada buat sarapan terbuka. Okey. Jadi dia antara dua hidangan istimewa di kafe cikgu. Kalau anda singgah di Tanjung Sepat ini, tak jauh daripada Pantai Batu Laut ini, ataupun anda ke Pantai Morik ke apa, terus saja dalam 15-10 minit macam tu terus sampai ke kafe cikgu, ataupun guna saja GPS atau Waze, kafe cikgu anda boleh merasai hidangan kari kambing yang cukup istimewa dan juga asam pedas ikan jenahak yang cukup istimewa ini. Ini hasilnya ikan jenahak. Ini ikan jenahak kita, ya. Kuah dia taklah pekat sangat dan tak cair sangat. Boleh dihirup. Makan dengan nasi panas. Makan nasi panas. Terbaik. Terima kasih banyak cikgu. InsyaAllah kalau ada rezeki kami singgah. Jom ramai-ramai datang. Minum pula bersama dengan air markisa. Segar dipetik daripada kafe cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya Ridwan, kita nak melihat keadaan cuaca untuk hari ini. Okey, bukan saja di Selangor ni panas, kita nak tengok juga kawasan-kawasan lain di Malaysia. Matt Malaysia sudah pun bersedia, silakan. Silakan. Salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini sedang pengaruh angin barat daya dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 30 sehingga 40 km per jam. Namun demikian, bagi kawasan perairan Phuket dan Selat Melaka Utara ini, kelajuan angin dijangka mampu mencecah sehingga 60 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan jingga. Amaran ini sedang berkuat kuasa sehingga 5 Julai nanti, melibatkan kawasan perairan Phuket dan Selat Melaka Utara. Perlu diingatkan, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan negeri Perlis, negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan 1-2 tempat di negeri Johor. Dan keadaan cuaca ini dijangka boleh beransur dah sekitar lewat pagi nanti. Namun, kelembapan cuaca di negeri-negeri utara Semenanjung ini dijangka akan berterusan sehingga ke petang nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan bahagian pedalaman dan utara di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman dan bahagian sandakan di negeri Sabah. Dan keadaan ini juga dijangka akan berterusan sehingga kelewat pagi nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, bagi Semenanjung Malaysia, hujan dan ribut petir diramalkan boleh berlaku di 1-2 tempat, melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu dan Timur Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan ribut petir dijangkakan dan berpotensi untuk berlaku di kebanyakan kawasan di kedua-dua bahagian negeri tersebut. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Mohamad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumococcal pada umur 4 dan ke 6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumococcal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor ni. Jadi banyak yang telah kami tunjukkan kepada anda tentang produk-produk pelancongan di negeri Selangor itu, dan juga ia merupakan salah satu inisiatif di bawah Kerajaan Negeri Selangor dalam membangunkan lagi produk-produk pelancongan ini dan juga produk-produk lain di negeri Selangor. Jadi hari ini juga kita nak bawakan dan juga capahkan perbincangan kita, dan hari ini saya bersama dengan YB Muhammad Zawawi bin Ahmad Murni, iaitu pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan juga Industri Halal Negeri Selangor, dalam kita membicarakan apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam membangunkan lagi aspek keagamaan di negeri Selangor ini. Baiklah YB, kita boleh mulakanlah. Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor dalam memastikan setiap masjid dan juga surau ini diperbanyakkan dengan aktiviti-aktiviti keagamaan untuk masyarakat di negeri Selangor ini, YB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor dan salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Ridwan atas ruang masa yang diberikan untuk saya berkongsi tentang apa yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor, khususnya dalam program-program pengimarahan masjid. Kita di negeri Selangor, alhamdulillah, kita memiliki 400 lebih buah masjid, 436 buah masjid dan 2,000 buah surau yang aktif setiap hari dan setiap minggu dengan kegiatan pengajian-pengajian dan kuliah-kuliah agama. Dan juga program-program untuk remaja, wanita yang dianjurkan oleh masjid-masjid di negeri Selangor. Alhamdulillah. Pembinaan masjid bukan sekadar bangunannya, tetapi pengisian dan juga pengimarahannya, itu yang paling penting. Dan kalau kita lihat di negeri Selangor, selain daripada program-program berkaitan dengan ilmu juga, program berkaitan dengan solat, program yang baru ini kita mengadakan program korban yang dianjurkan oleh masjid dan surau, bahkan kerajaan negeri juga melalui anak-anak syarikat menyumbangkan lembu dan kambing kepada masjid-masjid yang terpilih, terutamanya masjid-masjid yang ramai golongan B40, golongan miskin, supaya mereka dapat sama-sama merasai nikmat kemakmuran negeri Selangor ini. Alhamdulillah, sepanjang saya diberikan mandat dan amanah untuk program pengimarahan masjid, kebanyakan masjid-masjid ditadbir dan diurus dengan baik oleh nazir-nazir dan jawatan kuasanya. Dan semua program ini dikawal selia oleh Majlis Agama Islam Selangor untuk kita memastikan apa yang diajarkan, yang disampaikan di masjid adalah ajaran yang bertepatan dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan kita mengelakkan daripada unsur-unsur yang menyebabkan perpecahan dan juga perselisihan di kalangan masyarakat. Jadi insyaAllah dengan adanya program-program pengimarahan kuliah dan pengajian ilmu di masjid di negeri Selangor ini akan menambah nilai tambah kepada pengetahuan dan ilmu masyarakat di negeri Selangor. Bagaimana pula dalam sektor pendidikan agama dalam baru-baru ini dalam menjawab isu Kerajaan Selangor serius membantu sekolah agama persendirian menerusi aktiviti pemutihan. Bagaimana YB menjawab? Ya, Ridwan. Negeri Selangor sekarang ini kita memiliki rakyat yang teramai, ada 6.8 juta orang, dan permintaan untuk sekolah agama ini sangat tinggi.
Kerajaan Negeri Selangor sentiasa prihatin dan peduli dengan perkembangan ini kerana tidak semua sekolah-sekolah agama ini mampu dikendalikan oleh kerajaan. Justru itu, pihak-pihak persendirian ataupun swasta yang menubuhkan sekolah-sekolah agama, sekarang ini saya difahamkan jumlahnya sudah mencecah 171 buah. Dan kebanyakannya menghadapi masalah pendaftaran kerana beberapa masalah teknikal berkaitan dengan zoning, berkaitan dengan tukar syarat dan semuanya ini. Sekarang ini kita sedang merangka satu garis panduan supaya sekolah-sekolah ini beroperasi di tempat yang betul dengan tadbir urus yang baik supaya anak-anak kita dapat belajar dengan lebih baik dan sempurna. Sebelum ini kita memang menyedari bahawa sekolah-sekolah agama ini banyak membantu kerana ibu bapa yang inginkan anaknya belajar pendidikan Islam yang baik tidak semua dapat belajar di sekolah yang dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Selangor kerana jumlahnya memang cukup ramai. Justru itu, mana-mana pihak swasta yang mengendalikan sekolah ini, kami akan jemput persatuan-persatuan yang berkaitan seperti mana yang kerajaan pernah lakukan kepada institusi tahfiz di Selangor. Kita berbincang dengan beberapa NGO untuk mengadakan garis panduan bagi menjadikan sekolah-sekolah tahfiz yang ada di negeri Selangor yang jumlahnya sekarang ini agak besar, 526 buah sekolah tahfiz di negeri Selangor saja. Dan ini satu petanda yang cukup baik dan minat yang mendalam rakyat negeri Selangor terhadap pendidikan agama Islam dan juga pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Pastinya akan ada respon positif dan juga negatif. Bagaimana pihak YB menangani respon-respon ini? Ya, kebanyakan masalah yang ditimbulkan di media sosial ini adalah salah faham ataupun cerita-cerita yang ditokok tambah. Ya. Tidak daripada sumber yang betul dan saya harap mana-mana netizen ataupun yang menulis di media sosial pastikan benar baru sebar. Ya. Jadi elakkan diri kita menjadi salah seorang penyebar fitnah ataupun berita palsu kerana ini akan menimbulkan keresahan dan rasa tidak selesa di kalangan masyarakat. Justru itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat supaya kita kembali kepada apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis kerana ini adalah sumber rujukan dan juga pedoman kita dalam mencari kebenaran dan juga perkara-perkara yang sahih, insyaAllah. Salah satu portfolio di bawah YB juga adalah sektor industri halal. Pada tahun 2022, Kerajaan Negeri Selangor juga mengadakan Expo Industri Halal Selangor ataupun SELHAC 2022. Bagaimana YB melihat perkembangan industri halal di negeri Selangor? Kalau kita lihat pada ketika pentadbiran pada yang terbaru ini, dalam pentadbiran terbaru. Ya, Ridwan. Negeri Selangor adalah negeri yang pertama mewujudkan portfolio industri halal. Tujuannya ialah untuk kita memperkasakan industri ini kerana ia mempunyai potensi yang cukup besar. Urus niaga melibatkan industri halal ini mencecah trilion dolar. Dan kalau kita lihat, dia bukan sekadar melibatkan makanan dan minuman, ia juga melibatkan industri farmasi, industri kosmetik, pelancongan, keuangan dan ada lagi beberapa segmen yang berkaitan dengan industri halal. Justru itu, Kerajaan Negeri Selangor mengambil langkah untuk mengharmonikan antara pengurusan sijil halal dengan pemain industri. Kerana jumlah pemegang sijil halal di Negeri Selangor hari ini sudah mencecah lebih 5,000 orang. 5,000 pemegang sijil. Artinya, itu tak termasuk lagi yang sedang menunggu dalam proses untuk mendapatkan sijil halal. Jadi Kerajaan Negeri Selangor berharap kepada mana-mana pemain industri yang ingin mendapatkan sijil halal, bolehlah berhubung kepada pihak kerajaan untuk melihat ruang-ruang dan juga
potensi yang boleh dimainkan dalam segmen-segmen industri halal ini. Apakah yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri dalam memastikan dalam sektor industri halal ini, pemain industri dalam sektor industri kecil dan sederhana supaya masuk dalam industri halal ini? Kita ada beberapa program untuk memperkasakan industri halal. Yang pertamanya, kita mewujudkan satu program namanya CellHack. CellHack ini adalah expo yang mempertemukan antara pengeluar produk dengan pengimport, pengeksport dan juga semua yang terlibat dalam industri halal. Kita juga ada program padanan niaga di mana pembekal-pembekal ini ingin masuk ke pasaraya-pasaraya besar supaya produk mereka ini dapat dipasarkan dengan lebih meluas. Yang kedua, yang ketiganya ialah program seminar. Seminar yang membawa isu-isu semasa berkenaan dengan industri halal. Program lain yang kami anjurkan adalah program AHO. AHO ini adalah program untuk pendataan. Pemain-pemain industri kita ini sebenarnya datanya tidak lengkap. Jadi ekosistem tu macam tergantung. Jadi dengan adanya program platform ini, ia akan dapat membantu pemain-pemain industri untuk dapatkan bekalan barang untuk memasarkan produk. Dan tentunya ini adalah satu platform terbaik untuk semua pemain industri mengembangkan lagi industri halal di negeri Selangor. Baiklah, YB, sedikit kata-kata akhir daripada YB dalam memastikan industri halal, apa sahaja inisiatif di bawah kerajaan negeri untuk memertabatkan agama Islam di negeri Selangor ini akan terus berkembang. Tagline kami, pastikan halal baru beli. Pastikan halal baru guna. Kerana kepedulian masyarakat di Malaysia hari ini alhamdulillah semakin baik kerana mereka sentiasa prihatin dan peduli setiap produk dan juga perkhidmatan yang mereka gunakan. Mereka katanya ada halal ke tidak. Justru itu Kerajaan Negeri Selangor bersama dengan agensi-agensi berkaitan sentiasa membantu pemain industri dalam aspek bantuan dana. Contohnya kita sekarang ini sedang mengedarkan baucer halal. Baucer halal ini bernilai RM100. Kita akan berikan kepada penerima-penerima yang terpilih dengan harapan produk-produk halal tadi akan dibeli dan juga akan merangsang lagi jualan produk-produk halal. Jadi itu, jadi itu antara program yang boleh dikongsikan dengan seluruh masyarakat yang inginkan produk halal. Halalan Toyiba, insyaAllah. Itu ada sedikit perincian kepada anda semua berkaitan dengan aspek isu kepenggunaan dan juga industri halal di negeri Selangor. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Muhammad Zawawi bin Ahmad Murni, pengurusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Islam, pengguna dan juga industri halal negeri Selangor. Baiklah, Sophie sudah pun bersedia. Dia nak tunjukkan lagi. Sophie nak tunjukkan kepada anda semua keindahan Teratak Shah Bonda ni. Nampak-nampak macam berada di pintu tu. Sophie, di pintu mana tu, Sophie? Ha, saya di sini ya, daripada pintu gerbang ni, bukan turun daripada langit. Okey. Dan antaranya selepas ini kami akan kongsi kepada anda berkenaan dengan satu bikisan yang cukup menarik berkenaan dengan kisah rakyat Malaysia peserta skim Hijrah Selangor. Ini antara inisiatif daripada Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu mereka mengembangkan lagi perniagaan dan juga produk mereka. Jadi untuk kita tahu dengan lebih lanjut, jom sama-sama kita saksikan. Ini skim Along ke? Tapi kenapa Alung pakai tudung macam tu? Juriah Julaihi atau lebih dikenali sebagai J di kalangan rakan, pemilik kedai Melissa yang terletak di Batang Kali Selangor, antara usahawan Bumi Putra yang yakin bahawa perniagaan boleh membawa perubahan kepada nasib diri dan keluarga. Okey, pada awalnya kami menjalankan perniagaan secara atas talian dengan menggunakan platform Facebook sebagai medium untuk pemasaran. Kami promote barang dengan cara tangkap gambar produk. Masa itu kami tak pegang produk fizikal. Ada order, baru kita ambil dekat supplier. Jadi masa itu kita tak ada premis apa-apa lagi. Disebabkan satu kekangan modal yang sangat sedikit. Kita menggunakan duit simpanan sendiri je. Masa itu kami pasarkan produk berkaitan dengan komforter untuk kegunaan harian. Menjadi lumrah menjalankan perniagaan barangan keperluan setiap orang,
pasti ada persaingan dan berlaku perbandingan harga. Ianya sedikit sebanyak mendorong juria untuk pantas berfikir dan bertindak bagi menjamin kelangsungan perniagaan yang dibina. Kita tak boleh kekal dekat situ. Itu bukan comfort zone kita lagi. Jadi masa tu kami beralih pada syahadat asrama. Itu kita cuba bina nama sebagai kedai Bumi Putra yang pertama untuk supply barang-barang kelengkapan asrama untuk sekolah-sekolah dengan jabatan kerajaan. Jadi ada masanya kita rasa stuck. Dekat situlah saya rasa macam, kat mana saya nak tambah modal pusingan saya? Hijrah Selangor, satu inisiatif Kerajaan Negeri Selangor untuk menyalurkan modal tambahan efisien kepada golongan peniaga kecil bagi melebarkan perniagaan masing-masing. Sejumlah RM139 juta diperuntukkan sejak 2015 dan telah dimanfaatkan 58,245 usahawan di negeri itu. Bila diperkenalkan dengan skim hijrah, oh rupanya ini ialah anda Kerajaan Negeri Selangor dengan syarat-syarat yang sangat-sangat mudah. Saya start dengan hijrah dengan RM20,000. RM20,000 tu saya dapat pinjaman penuh. Dahlah kita pinjam duit. Lepas habis tu pula kita ada duit tabung pula. Kalau berlaku apa-apa pada saya atau pasangan saya, masa tu saya tak perlu bayar apa-apa dah. Pada tahun 2019 saya ambil keputusan membuat satu brand sendiri. Membuat satu brand sendiri, saya fikir saya nak buat bantal. Jadi saya ambil keputusan juga, saya belajar ilmu buat branding, semua yang under agensi Negeri Selangor. Dan saya jadi individu pertama orang Malaysia yang bawa bantal daripada Malaysia ke negara pengeluar bantal, dekat China. Bantal saya yang saya bawa banyak-banyak tu habis dalam masa tak sampai 3 jam. Pertama, hari pertama. Hijrah Selangor bukan sekadar memberi pinjaman kredit mikro kepada usahawan kecil, malah pelbagai latihan dan peluang pemasaran ke luar negara juga diberikan kepada usahawan yang inovatif. Juriah juga dipilih Hijrah Selangor untuk meneroka pasaran bantalnya ke negara pengeluar bantal terbesar iaitu China. Semuanya hasil usaha dan kecekalan juriah yang tidak pernah putus asa untuk masa depan diri dan keluarga. Orang nampak yang indah saja, tapi hanya siapa yang berniaga, jadi usahawan, dia tahu cabaran ini macam mana. Memang semakin kita rasa macam selesa, semakin kita nak kena fikir. Sebab keadaan tak kekal, dia tak lasting. Baik, seterusnya para penonton, kami nak kongsi kepada anda berkenaan dengan cantik menggunakan bahan dari dapur. Daripada bahan daripada dapur tu, bahan-bahan yang semula jadi, kita boleh mencantikkan kulit dan juga seluruh badan kita. Jadi bersama dengan saya, yang akan saya kongsikan iaitu pempengaruh kecantikan bersama dengan kita, Noni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, jadi Noni telah pun membantu 10,000 wanita. Dah viral dah selalu kan? Dapat FYP kan? Video-video kan? Jadi sebagai permulaannya, lah, mungkin Noni boleh cerita sikit kepada para penonton dan menonton sekarang ini, bagaimana pada awalnya boleh berkecimpung dalam bidang ini? Okey, dia bermula daripada saya kecil lah. Kita seawal 7 tahun minat dengan kecantikan. Okay. Tapi masa tu atas kekangan kita kan masa kecil-kecil tak banyak sangat produk yang ada. Jadi arwah ibu saya yang mengajarkan saya membuatkan scrub-scrub dan masker produk kecantikan daripada bahan dapur sahaja. Wah, untunglah kepakaran tu kan. Alhamdulillah. Dan menjimatkan juga sebenarnya. Betul, jimat. Kan? Okey. Dan untuk kalau kita tengok juga di di media-media sosial Noni sendiri kan, banyak sebenarnya masker lah, macam-macam scrub yang ada, bahan-bahan yang mudah kan. Antaranya apa Noni? Okey, bahan yang mudah, paling mudah yang ada kat dapur lah. Antaranya kopi seperti yang kita akan kongsikan pada hari ini. Okey, dan kalau video-video lain juga, apa antara bahan yang digunakan? Okey, kita ada menggunakan kunyit, tepung beras, beras pulut, teh pun boleh. Banyak sebenarnya kalau kita rajin je yang sebenarnya. Alamak. Okey, so lepas ni kita rajin ke dapur lah kan? Betul. Sambil-sambil tu apa yang ada tu gosok je. Gosok kan? Bukan ke dapur untuk makan je, tapi untuk mencantikkan diri betul, juga. Betul, sambil-sambil. Okey, dan untuk hari ini kita akan kongsi kepada para penonton berkenaan dengan scrub ataupun scrub lah kita panggil lah. Scrub dan scrub masker kopi juga. Oh, betul. Daripada kopi. Jadi ada beberapa bahan yang diperlukan. Jadi antara bahannya? Okey, antara bahan yang sangat mudah kita gunakan dan memang ada dekat dapur pun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan serbuk kopi. Kita gunakan serbuk kopi yang halus. Minyak zaitun, garam,
garam, gula dan juga madu. Ha. Okay. Antaranya itulah bahan-bahannya. Ada kat dapur tak? Ada, ada. Kan? Mesti ada. Tak apa, kalau kopi tak ada, jagi kita ada segmen kopi pula. Betul kan? Okay. Dan ini daripada hampas kopi tu. Betul. Maksudnya kita bancuh kopi tu, kita jangan buang lah kan? Hampas kopi boleh, serbuk kopi yang ada boleh. Jadi kita tidak ada pembaziran lah kat situ. Betul. Okey, jadi kalau kita buat bancuhan ni, berapa lama boleh tahan ni, Noni? Okey, untuk satu-satu bancuhan yang macam ni, Sophie. Okey. Okay, tahan dalam seminggu dalam peti ais. Okey. Kita sejuk kan? Sejuklah. Okey. Boleh. Jadi kita sejuk sikit. Macam ni. Betul. Texture dia. Ha. Okey. So kita tak naklah cakap je. So kita inginlah juga nak pakai ni. Boleh jom Noni. Jadi tunjukkan demo. Ya, Noni akan tunjukkan kepada para penonton semua. Kan. Saya akan pakailah kan. Betul. Kita nak demo tengok bagaimana cara yang cantik jelita ni. Masya-Allah. Okey. Jadi apa lagi kelebihan kalau kita menggunakan scrub kopi ataupun masker kopi ni, Noni? Okey, scrub kopi ni membantu untuk mencerahkan kulit sebab kopi tinggi dengan kandungan antioksida. Jadi dia boleh mencerahkan parut-parut. Kalau kita ada macam kulit-kulit yang kasar, buangkan sel kulit-kulit mati kita lah. Jadi bila kulit mati dah tak ada, kulit kita automatik akan nampak cerah. Betul. Macam kulit Noni kan. Cantik je tengok kan. Ini antara tips ni lah. Antaranya kita gunakan seminggu tiga kali je. Seminggu tiga kali. Okey. So kita nak try lah Noni. Okey, boleh ya? Okey, kita try. Okey. Noni cubakan dekat Sophie. Biasa sejuk. Sejuk kan? Okey, gosok je macam ni. Kat sini pun kita dah nampak dia punya tekstur sangat-sangat lembut dan halus kan? Jadi tak adalah luka kan? Dekat muka pun boleh tapi jangan gosok kasar-kasar lah. Kalau dekat muka biarkan dalam 10 minit lembut-lembut je. Kita boleh bilas dia. Kita turunkan sikit. Nampak tak? And then gosok macam tu. Dan bahan minyak zaitun tadi akan bantu melembapkan kulit kita juga. Di samping mencerah, melembapkan juga. Okey, lepas tu tak susah-susah kita boleh wipekan je. Okey, bersihkan. Nanti kita bersihkanlah. Guna wipe, kita kena basuh lah. Kita basuh kat dapur gitu. Mesti rasa macam lembut je kan. Okey. Dan kalau ini untuk kita letak di bahagian badan lah kan yang ni? Okey, boleh scrub satu badan. Untuk muka, kita tak perlu nak gosok kuat-kuat. Kita boleh bilas dengan air biasa je. Dekat pipe tu kan kita just bilas. Sambil nak bilas tu, kita scrub lembut-lembut je dekat kulit muka. Macam tu. Jadi seminggu tu tiga kali saja. Betul. Untuk suami, suami-suami ni kan tengok isteri buat dia pun teringin juga kan. Boleh juga. Boleh sangat. Gosokkanlah dekat suami tu sekali. Boleh. Tak ada masalah. Nanti suami lagi gebu daripada isteri. Susah nanti. Jadi okey, selain daripada bahan kopi ni, apa lagi antara masker-masker yang famous yang viral lah di TikTok ataupun di media sosial Noni sendiri? Okey, kebanyakannya kalau kita menggunakan seperti tomato, timun, beras, kunyit. Itu antara yang selalunya memang menjadi perhatian dekat warga TikTok lah. Okey, macam sekarang ni atau tadi dekat kita sekarang ni, yang ni kita buat masker daripada buah tembikai. Buah tembikai pun yang tu daripada kunyit. Kunyit, yogurt. Senang sangat sebenarnya kan nak cantik ni, tak perlu duit yang banyak pun sebenarnya. Kena ada effort lah yang lebih lah sebenarnya. Effort kita lebih sikit je. Betul. Bahan-bahan dapur tu. Jadi tiada alasan lagi lah kan. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya kita kena tahulah campuran bahan-bahan yang betul kan. Betul. Macam semua ni, adakah semua ni daripada inspirasi daripada arwah mak Noni sendiri? Betul. Ataupun mungkin ada juga yang bahan-bahan yang Noni sendiri macam combine kan. Yelah, dah ada pengalaman kan. Jadi Noni sendiri tahu apa antara campuran yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik. Betul. Kebanyakannya produk-produk ni memang kita tengoklah. Contoh macam buah-buahan yang kaya dengan vitamin C. Contoh tomato kan. Dia ada juga bahan-bahan untuk mencerahkan. Kan kita kan suka kalau kulit kita nampak cerah, bersih kan. Jadi timun pun boleh juga bantu untuk soothing, untuk meredakan kemerahan kulit. Timun sangat bagus dengan tomato sebenarnya. Kalau macam contoh kita di bawah jemuran sekarang ni kan. Panas macam ni. Kena jemur panas ni kan. Jadi kita ambil timun tu, kita boleh letakkan di bahagian muka. Timun tu bekukan dulu dalam peti ais, nak blend dulu. Then kita bekukan dalam peti ais. Lepas tu kita dah beku tu, kita jadikan macam ice cube tu, letak kat muka kita, golek-golek dekat muka kita, boleh meredakan kemerahan-kemerahan kulit.
Timun sangat bagus. Itu tips ya. Bagi itu orang tips, yang mungkin juga lah kulit berjerawat kan. Jadi apa yang terbaik untuk mereka? Sebab kadang-kadang ialah kita menggunakan pelbagai jenis produk. Why not kalau kita cuba dengan bahan-bahan sebelum jadi juga kan? Okey, untuk jerawat selalunya Noni akan cadangkan diorang. Okey, selain daripada kita menggunakan produk yang sepatutnya lah kita dapatkan daripada doktor ke kan, ubat jerawat. Okey, salah satunya yang boleh membantu green tea, teh hijau, serbuk teh hijau. Okey. Kita boleh mixkan dengan yogurt. Sejuk kan? Yogurt kan sejuk. So teh hijau tu dia akan bantu untuk meredakan jerawat yang luka-luka yang bengkak-bengkak tu. Oh, jerawat batu ke? Boleh cuba teh hijau. Boleh, betul. So, setiap hari juga. Setiap hari ke? Pakai sampai kita punya jerawat tu kecut. Okey. Sampai jerawat kita kecut. So, setiap hari lah kita pakai secara konsisten lah kan. Betul. Kalau tak ada banyak masa kan, ambil sehari sekali buat sebelum tidur. Oh, boleh juga. Boleh sebelum tidur. Okey. Jadi kalau diorang nak tahu lagi banyak lagi tips, di mana tempatnya, media sosial sebagainya. Okey, untuk butiran lanjut, kalau nak tengok pelbagai resipi-resipi skincare yang kita menggunakan bahan-bahan dapur ni, boleh follow ataupun ikuti saya di media sosial di TikTok Noraini Noni. Okey. Ada kat sana macam-macam resipi, boleh ikutlah. Kan. Jadi yang belum follow lagi boleh terus cepat-cepat follow sekarang ni sebab ada banyak sangat resipi untuk mendapatkan kulit yang lebih cantik. Kulit seperti Noni, masya-Allah. Jadi boleh untuk kelihatan lebih cantik, terutamanya mungkin hujung tahun ni, tahun depan kan. Betul. Sebelum raya kan. Betul. Dia kena buat konsisten. Kena buat daripada sekarang. Betul. Okey, dan sikit kata-kata kepada para penonton yang telah pun bersama dengan Noni daripada awal 2019 lagi. Okey, Noni nak ucapkan terima kasih kepada anda semua, Noni punya pengikut-pengikut di media sosial, atas sokongan anda semula. Itulah ibaratnya daripada mangkuk kaca ke kaca TV. So, terima kasihlah atas sokongan semua. Ya. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada Noni. Moga terus memberi inspirasi kepada wanita dan juga lelaki luas sana untuk berapa kulit yang lebih cantik lepas betul, ini. Betul, betul. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sama. Okey, dan seterusnya. Jangan lupa cuba, ya. Ya, semestinya saya akan cuba. Yang ini pun jangan nak try lagi sebelah. Sebelah jumpa tadi. Okey, dan seterusnya kita nak kongsi kepada anda berkenaan dengan satu bikisan berkenaan dengan keenakan tempe Tanjung Sepat. Saya dah pernah rasa, anda belum lagi kan? Jadi jom sama-sama kita saksikan bikisan ini. Merupakan makanan tradisi popular dan sehat yang begitu sinonim dalam kalangan masyarakat Jawa. Jika dahulunya, tempe hanya disajikan dalam penyediaan menu makanan di hari raya, contohnya sambal Jawa dan juga kuah lodeh. Namun kini, tempe itu sendiri telah dikomersialkan sehingga mampu menjana pendapatan dan meningkatkan ekonomi penduduk, terutama di dalam kalangan penduduk di Tanjung Sepat. Tempe adalah bersumberkan kacang soya yang telah diragikan semasa proses penyediaannya. Keripik tempe, tempe goreng dicicah sos cili, tempe sira yang enak dimakan bersama nasi panas ataupun begitu saja. Antara sajian yang boleh disediakan. Namun tetap menjadi pilihan para penggemarnya. Perusahaan tempe bermula apabila beliau dan suami mencari sumber pendapatan keluarga dengan menjual air soya dan tahu fa. Daripada kacang soya ni lebih daripada 10 tahun. Berasal dulu suami saya accident kan. Kena fikir cara macam mana nak jalan. Masa tu anak kecil-kecil lagi. Cubalah buat air soya. Awalnya itulah. Buat air soya, buat tahu fa. Kemudian tu bila soya buat tahu fa ni, bila musim hujan, kita nak jual air soya kan tak boleh jalan sangat kan. Untuk nak jadi tempe tu seminggu lah, 5 hari baru jadi tempe. Jadi bila kita tak jadi buat air soya tu, kita rendam lagi untuk buat tempe. Tapi bila orang dapat rasa tempe yang kita buat, diorang kenapa kata, dia kata kenapa buat sikit, dia kata. Buatlah lagi, dia kata. Itulah berasanya daripada itu, teruslah kita lebih pada tempe dah. Kalau dulu kita dekat mencapai 1,000 lebih keping lah sehari. Kalau ada kenduri kahwin, lagi banyaklah diorang, permintaan diorang kan untuk kenduri kahwin.
hari pertama kacang tu hari pertama kita kena rendam, dia 2 hari rendam. Hari pertama tu kita rendam dengan guna air biasa lah, air paip tu biasa, air sejuk lah kan. Selama sehari. Hari kedua kita basuh, lapiskan basuh, kita rendam lagi guna air panas. Sebab kacang ni benda hidup kan. Bila hari kedua, nanti bila rendam air sejuk lagi, tu yang jadi bau. Kacang soya yang telah direbus dikeluarkan dari mesin memproses kacang dan dibiarkan kering dengan berlapikkan kain guni. Kain guni digunakan bagi mengelakkan air bertakung yang akan membuatkan kacang tersebut tidak menjadi kering, seterusnya menjadi rosak. Kacang-kacang tersebut ditaburi dengan tepung beras dan ragi supaya apabila kacang dibungkus, ia akan terhasilnya kulat tempe. Sebab orang memang hari-hari nak untuk kita hantar ke sekolah, kantin sekolah, kedai-kedai makan, kedai runcit, itulah pasaran kita. Sesuai dengan saranan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyarankan orang ramai agar mengambil sumber protein daripada tempe yang semestinya mengandungi banyak khasiat untuk tubuh badan kita. Diharapkan lebih ramai lagi pengusaha industri hiliran sebegini dapat dilahirkan dalam agenda untuk merancakkan kegiatan ekonomi setempat, terutamanya bagi penduduk di Tanjung Sepat. Okey, di tangan saya sekarang ni adalah pokok kopi di hujungnya, pucuk. Dan hari ini rezeki untuk saya pegang pucuk kopi yang berbunga wangi bawahnya, dan bawah ni ada biji kopi. Okey, sekarang kita nak kenal macam mana kita nak proses pembuatan kopi ini daripada biji sampailah dia matang, selepas itu digoreng sampailah dia dapat dengan dihidang dalam teko sebegini. Hari ini saya bersama dengan pengusaha biji kopi di kawasan Tanjung Sepat ini. Pertama kita ada Encik Kamaruzaman bin Denan, iaitu pemilik kopi Kampung Kundang 3K. Ya, dan juga di sana kita ada Puan Yus Nadira Sahira, barista SR Coffee Street bersama dengan Sophie. Sophie, sekejap lagi ya. Kita pergi tradisional dulu sebelum kita moden. Sebelum moden, ya. Okay. Sekarang kita nak buat kopi tradisional. Saya difahamkan, Cik Kamaruzaman, yes, pokok ya. Kopi ini ataupun biji kopi yang berada di hadapan kita ini semua diambil di kawasan Kuala Langat. Betul. Okey, barulah diproses. Betul. Daripada mana kawasan-kawasan penanaman kopi biji ini di Kuala Langat? Di kawasan ini? Daerah sinilah, Sepang semua. Saya sebagai peraih kampung lah. Jadi akses kampung saya ambil semua. Ini jenis kopi Liberica tempatan. Liberica tempatan. Yes, dan kalau dapat kita tunjukkan kepada anda, ini adalah proses untuk menghasilkan biji kopi daripada kopi yang dipetik seperti ini. Ini kopi segar? Ya, kopi segar. Selepas itu, apakah proses-prosesnya sehinggalah kita dikaramelkan nanti? Kita akan ceritakan karamel itu sebentar saja. Buah kopi segar, tempatan, Liberica. Lepas tu saya jemur selama 2 minggu dengan kulit-kulitnya sekali untuk mendapatkan rasa yang nikmat, yang unik lah. Setelah kering, kita akan pengasingan. Pengasingan? Ini biji dia, lepas tu saya panggang. Panggang? Ya. Setelah panggang, baru kita campurkan untuk buat kopi tradisional. Bahan-bahannya adalah gula perang, mentega dan biji kopi Liberica tempatan. Okey, ini sebelum biji kopi dimasukkan, maksudnya kena panaskan dahulu lah. Ya. Okey, biasanya berapa lama mengambil masa untuk kopi ini disiapkan sehinggalah terjadinya kopi sebegini sebelum di grind? Okey, mula-mula gula tu kita cairkan untuk jadikan karamel selama 10 minit. Setelah macam ini dah jadi, kita jadikan dia cair dan nampak karamelnya, masukkan biji kopi. Masukkan biji kopi. Okey, sekarang dah boleh masukkan biji kopi? Boleh, okay. Dah. Sekarang dalam karamel ini dah masuk margarin? Belum lagi. Belum lagi. Margarin yang akhir sekali. Margarin yang akhir sekali. Okey, bila dah dimasukkan, berapa lama akan dikacau? Dalam 5 minit ya. Dalam 5 minit. Sebab kita tak nak hilangkan rasa keasliannya. Aroma kopi itu dah meningkat baunya. Ini sebenarnya adalah rahsia penghasilan biji kopi di Malaysia khususnya ataupun di negara-negara Nusantara ini. Biasanya kopi memang digoreng dengan butter dan juga gula untuk mendapatkan rasa keasliannya. Betul. Cuma setiap pemilik itu dia akan ada rahsia-rahsia tersendiri dan campuran-campurannya rasa tersendiri. Okey, saya difahamkan juga
selepas daripada proses ini, ini adalah yang biasa. Ada halia juga yang di diinovasikan campur dengan halia. Selain daripada itu, apa lagi yang halia, ada? Cengkeh dan herba-herba lah. Sebab pengguna sekarang pelbagai. Ada yang rasa yang pelbagai, nak rasa herba. Jadi ada unik untuk kopi tradisional. Dari segi permintaannya bagaimana? Teramat-amat besar. Alhamdulillah. Ya. Okey. Majlis sudah pun dimasukkan. Selepas majlis dimasukkan, berapa lama kita akan panggang sampailah betul-betul dia boleh digunakan dan di mesin sebelum selama kita buat kopi? 3 saat saja. 3 saat saja? Ya. Sebab kita nak bau majlis tu. Oh, bau. Ah, betul. Okey, sampai 3 saat, lepas tu akan dikeringkan di dalam talam ini. Talam ini. Okey. Okey, kita tengok proses pengasingan. Biasa sehari berapa banyak kopi diproses? Sehari saya satu kawah 70 kilo. Saya 70 masak. Kilo? Ya, saya. Kawah besar. Jadi satu hari saya 3 kawah. 3 kawah? Ya, saya. Dari segi bahan mentah nak dapat kopi, dari segi setiap tahun atau setiap hari akan sentiasa ada ataupun ada juga limitasi-limitasi pada musim-musim tertentu tak dapat? Kalau kopi Liberica dalam setahun, dia 6 bulan tu memang untuk menuai. Untuk seterusnya, dia buah sedikitlah. Okey. Selain daripada orang tempatan, pelancong-pelancong juga datang ke pusat pemprosesan kopi ini untuk melihat sendiri bagaimana kopi diproses. Okey, selepas diletakkan di atas talam ini, berapa lama pula untuk dikeringkan? Okey, kita sejukkan seketika. Dalam 10 minit, baru kita kisah ataupun nak sebut halus ataupun nak kasar. Okey, biasanya sebut halus ataupun kasar. Ia bergantung kepada permintaan ataupun memang di pusat pemprosesan itu akan dilakukan kedua-duanya? Permintaan. Disebabkan okey, permintaan. Okey, di sini ini dalam botol, ini kopi yang telah pun dipanggang. Ini adalah biji biasa yang ataupun yang sudah dikaramelkan. Belum. Kosong. Belum dikaramel, kosong. Yeah. Maksudnya ada juga permintaan ada biji sebegini. Dan juga di setelah dikisar dan diletakkan pack-pack sebegini. Kisarnya halus ataupun biasanya ada juga kopi yang dikisar kasar. Betul, permintaan untuk pelangganlah. Kalau dia nak kasar, kita kisar kasar, nak halus kita halus. Dari segi pasaran sudah pun ke mana kopi 3K ini? Pasaran saya ke kedai-kedai runcit, pasar-pasar pagi dan online lah. Oh, banyak mendapat permintaan. Alhamdulillah. Secara purata dalam sebulan biasa berapa banyak permintaan yang terjual? Untuk sebut kopi alhamdulillah sekarang saya dah sebut kopi 2 tan. 2 tan sebulan. Oh, bukan jumlah yang sedikit. Okey. Sekarang kita nampak kopi telah pun diletakkan dalam talam. Proses seterusnya adalah kena sentiasa balik-balikkan begini. Betul. Sebab kita nak sejukkan secepat mungkin. Dan dah sejuk, baru kita kisah. Untuk memudahkan kita kisah halus. Okey. Ini adalah proses penghasilan kopi tradisional. Okey. Saya nak rasa sikit apakah aroma dan juga bau kopi yang telah pun dihasilkan secara segar. Ini kopi dia. Ya, betul. Okey. Kita sama-sama minum. Kita sama-sama minum. Biasanya kalau dekat budaya barat dia panggil long black ataupun americano. Orang kita kopi hitam ialah ya. Kopi O. Kopi O. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bau dia sedap. Alhamdulillah, nikmat. Saya suka dia ada rasa acidic sikit, dan hujung-hujungnya ada rasa manis. Mungkin disebabkan oleh kulit itu yang menyebabkan proses itu berbeza yang akan menyebabkan rasa kopi ini lain. Okey, ini kopi tradisional yang ada di Kuala Langat. Di tepi saya, Sofi sudah pun bersedia. Kopi moden, Sofi. Ya, saya dah tak sabar dah ni. Kopi moden orang panggil latte ataupun long black. Cuma hot latte atau ice latte. Okey, silakan, Sofi. Baik, dan seterusnya kita, itu dia antara kopi tradisional, bagaimana penghasilannya. Dan seterusnya kita nak terus bersama dengan barista kita, Puan Nadira kita, untuk berkongsi. Untuk hari ini, kita ada beberapa barangan lah untuk kopi moden. Dan kalau kita tengok juga, ini adalah mesin untuk kita grind. Grind kopi tu jadi mudah je sekarang kan? Yang tangan pun ada juga, yang mesin lagi mudah lah kan? Okey, jadi untuk hari ini kita nak buat kopi apa? Hari ini kita akan buat hot latte. So ini biji dia Arabican. Arabican. So kita sekarang pakai house blend biji lah. Beans dua negara. Kita pakai Brazil beans dengan Papua Jenia beans. So kita mix together and then jadikan dia Arabican beans macam ni lah. Wah, pasti dia rasa dia lain juga kan? Betul. Dia akan rasa more creamy dan dia lebih protein lah. Arabican ni kafein dia tinggi sikit pada robusta. Dan juga sebenarnya banyak sebenarnya lokasi-lokasi yang ada SR Coffee ni kan? SR Coffee Street kan? Betul. Banyak kan? Di mana tu lokasi? Kita ada dekat Pantai Batu Laut, Medan Sierra satu. Dekat Pertama Kompleks Kuala Lumpur. Coming soon dekat Tesco Lotus Ampang. 6 Julai ni opening. Okey. So kita nak mulakan yang pertama sekali, apa yang perlu kita buat? Kita kena grind dia. Okey. Itu dia.
akan keluar halus macam inilah. Ya, kalau jenis kopi mesin ni dia lebih halus lagi lah. Betul. Dia, kan? Dia fine. Lepas tu kita kena mampatkan dia. Ini bagi dia rata, cantik. Okey. Dah mampatkan dia, kita pergi kat mesin ni lah. Okey. Okey, antara lagi menu yang ada selain daripada latte, ada l'omelette americano, ada cappuccino, so ada caramel macchiato, tu best seller lah. Okey, wah, itu cream latte saya juga tu. Caramel macchiato. Okey. Buttercream yang terbarulah. Kita Kopi kita kita buat taste bud dia rasa caramel. Okay. Lepas tu ada rasa popcorn and belakang-belakang akan rasa bitter pahit sikitlah. Sebab dia kan campur Brazil dengan Papagenia. So kita pakai yang ni dark roast. Okay. Dia macam kehidupan kita lah. Betul. Okey. Dan ini dia antaranya kalau nak buat latte ni paling simple lah saya rasa. Betul, paling simple. And nak buat art dia pun okey. Okey. Jadi yang paling penting sekali, yang pertama sekali, kita kena letak kopi dulu. Kita brew kopi dulu. Kemudian kita letak susu dulu. Panaskan. Ini nak buat art. Okey, jadi yang pertama tu kita letak campuran ni ini saja, tak perlu nak letak sirap ke. Sirap tu option lah. Kalau nak flavor kopi, kita boleh ada sirap vanila, hazelnut. Cheesecake. Wah, ini dia. Jadi ini dia hasilnya. Okey, cantiknya kan. Sebenarnya satu je masalahnya bila kita minum kopi ni. Sayang rasanya nak minum tu kan. Tapi kalau selalu kan orang selalu marah kan barista kalau tengok kan kita terus kacau dia kan. Dia kita kena minum terus macam tu kan. Tak apa, kena ambil gambar dulu. Itu semestinya lah kan. Okey, jadi anda semua boleh terus datang ke ke SR Coffee Street untuk merasai sendiri bagaimana sebenarnya rasanya. Memang sangat sedap. Ridwan nak rasa dah. Saya nak rasa sekejap lagi Ridwan eh. Okay. Tapi jangan rasa tepi ni saya punya tu. Oh ni awak punya. Saya punya dah ada dah. Oh, ada bentuk love kat situ eh. Of course. Silakan, silakan. Okay. Itu apa tu, latte? Dan ya, kita nak rasa latte sikit lah eh. Boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Lain kan tu. Tradisional dengan moden tu. Ya, lain betul. Lah. Berbeza. Rasa dia memang berbeza. Tapi dua-dua sedap. Kita pakai sarung biasa je, Sophie. Okey. Dan itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada tetamu iaitu Encik Kamarul Zaman. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Puan Yus Nadira. Terima kasih juga Encik Hisham. Terima kasih. Okey. Okey. Okey, nak beritahu sikit. Selepas dah keringkan macam ni, lepas tu akan direlaikan macam ni. Oh, okey. Lepas tu barulah dikisar. Akhirnya dibuat kopi dalam teko. Ya. Yeah. Macam mana kita belilah. Okay. Itu dia cerita bagaimanakah kopi moden, kopi moden dan juga kopi tradisional. Ya. Berawal dipetik sampailah akhirnya dapatlah menjadi kita merasa kopi moden latte dan sebagainya. Baiklah, itu dia keindahan dan juga keunikan yang kami dapat bawakan dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini dalam teratak Shah Bonda. Macam-macam kami berikan kepada anda, belajar masak, apakah usul-usul dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor dalam mentabatkan lagi industri pelancongan di negeri Selangor dan macam-macam lagi. Kita nak berterima kasih sebenarnya kepada pemilik teratak Shah Bonda. Tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Suasana harmoni, ikhlas dari hati. Jumpa kami di Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor dalam Selamat Pagi Malaysia. Saksikan seni bina Melayu di teratak Shah Bonda pada Sabtu 1 Julai. Dan panorama indah Pantai Betul Laut pada Ahad 2 Julai. Juga nantikan kehadiran istimewa Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar Selangor dalam Selamat Pagi Malaysia di Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor. Kerjasama.
Awal pagi tadi kita naik kereta. Sebenarnya kereta itu adalah kereta pemilik Teratak Shah Bonda lah. Inilah mereka. Pemilik Teratak Shah Bonda. Terima kasih YB Borhan kerana sudi bersama dengan menjemput tim Selamat Pagi Malaysia untuk bersiaran. Cukup indah Teratak Shah Bonda. Betul, ni, Masya Allah. Mana dapat nama Teratak Shah Bonda? Teratak ni biasanya memang katakan sebuah rumah atau pondok. Dan Shah tu adalah bapa saya, Aman Shah daripada Gambit Shah. Dan Bonda adalah ibu saya. Jadi Teratak Ayah Bonda. Jadi Teratak Shah Bonda. Itu rupanya. Okey, dan juga terima kasih jugalah kita ucapkan kepada Puan Rahimah kita ni. Sudi melayan kami daripada awal kan? Daripada promo ni tu, Ridwan. Daripada promo. Sebelum promo tu, kami riki tempat daripada itu lagi kan? Disediakan makanan dengan keindahan kawasan ini. Dan juga kita dapat ke setiap orang kata sudut rumah ni untuk melihat koleksi-koleksi barangan antik di rumah Shah Bonda ni. Betul. Berapa lama barang paling lama yang ada di Teratak Shah Bonda? Paling lama, paling tua? Paling lama 125 tahun. Iaitu kita ada almari lama dan juga dulang-dulang lama lah. Daripada keturunan saya lah, daripada warisan keluarga. Okey, baiklah. Terima kasihlah kita ucapkan sekali lagi kepada YB dan juga kepada Puan Rahimah Misran. Moga dimurahkan rezeki, diberikan keberkatan dalam kehidupan, insyaAllah. Untuk besok, kita akan bersiaran tak jauh daripada Teratak Shah Bonda ini. Kita akan bersiaran di dataran di Pantai Batu Laut. Tadi kita dapat bagi tahu sedikit tentang di situ adanya orang kata tempat Sukan Perahu Layar Negeri Selangor. Besok kita nak bersiaran di sana. Okay? Untuk pengakhiran Selamat Pagi Malaysia, kita nak hadiahkan kepada anda semua persembahan daripada Kumpulan Kebudayaan Negeri Selangor. Ya, betul. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Saya Ridwan Mustafa. Kita jumpa besok di dataran Pantai Batu Laut. Ya, jumpa Assalamualaikum. Bye. Bermalam rumah Pak Udin, masaklah nasi sayur keladi. Singgah bermalam rumah Pak Udin, masaklah nasi sayur keladi. Biar pape asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Biar pape asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Peram-peram pisang-pisang masak layu, jatuh dalam lubang sambo bapak yu. Mun-munnya belalang gedek-gedek, siapa buat hingga orang tu kena cubit. Dari lambo pergi ke botol, singgah bermalam rumah wan lebo. Dari lambo pergi ke botol, singgah bermalam rumah wan lebo. Hati minang anak dara dapat lecanda rambutnya kukuh. Hajat hati minang anak dara dapat lecanda rambutnya kukuh. Beram-beram pisang-pisang masak layu, jatuh dalam kubang sambal bapak yu. Mut-mutnya belalang kedek-kedek, siapa buat hingga orang tu kena cubit. Terjun dari ke kotak botol, dapat sebiji doyan dah mangkuk. Terjun dari ke kotak botol, dapat sebiji doyan dah mangkuk. Disangkakan ayo dalam pelang, jatuh terjerombak ke dalam pasyok. Disangkakan ayo dalam pelang, jatuh terjerombak ke dalam pasyok. Peram-peram pisang-pisang masak layu, jatuh dalam kubang sambal bapak yu. Mut-mut nyo belalang kedek-kedek, siapa buat hingga